Selamat pagi dari Jakarta dan salam 24 jam. Selamat datang kepada para diaspora Indonesia di webinar Dengar Pendapat Rakyat, Dialog Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II bersama Diaspora Indonesia, Kawasan Amerika Utara. Saya Akbar dan saya akan menjadi MC untuk acara kita pada hari ini. Webinar ini dipersembahkan oleh Foreign Policy Community of Indonesia, FPCI, dan Indonesian Diaspora Network Global, IDN Global, serta didukung oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di berbagai negara. Webinar ini merupakan bagian dari program FPCI bersama IDN Global, yaitu Diaspora New York Chalex atau Diaspora KYC. Kami telah mengundang 125 caleg DPR RI dari Dapil DKI Jakarta II untuk ikut serta dalam program Diaspora KYC dan sejauh ini kami telah mewawancarai 19 caleg dari dapil ini. Profil lengkap dan wawancara kami dengan para caleg dapat disaksikan diaspora Indonesia melalui website kami yaitu www.calegdiaspora.org atau dapat scan barcode yang telah ditampilkan di layar. Dari para caleg yang ikut serta dalam program Diaspora KYC, kami ucapkan selamat datang ...kepada caleg yang telah hadir secara virtual bersama kita pada webinar pada hari ini. Selamat datang kepada Bapak Adi Sur Ardi Susanto, caleg nomor urut 2 Partai Kebangkitan Bangsa. Ibu Devi Taurisa, caleg nomor urut 4 dari Partai Gerindra. Bapak Hidayat Turwahid, caleg nomor 1 dari Partai Keadilan Sejahtera. Ibu Imelda Berwanti Purba, caleg nomor urut 3 Partai Solidaritas Indonesia. Ibu Marsha Damita Syagian caleg nomor urut uh, 4 dari Partai Sudah Indonesia, Ibu Liliana Tanus Tipio, caleg nomor urut 1 dari Partai Perindo, Ibu Sintawati, caleg nomor urut 1 Partai Persatuan Pembangunan. Saya lagi selamat datang, Bapak dan Ibu semua. Dalam webinar Dengar Pendapat Rakyat, kami mengundang para aspirator diaspora Indonesia untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada para caleg yang hadir. Dan para caleg, akan berkesempatan untuk menanggapi langsung aspirasi para diaspora yang hadir. Sebagai pembuka acara, mari kita saksikan terlebih dahulu bersama-sama sambutan pembuka dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bapak Hashim Ashari. Kepada Bapak Hashim Ashari, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita sekalian Yang saya hormati Bapak Dino Pati Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia Dan juga penggagas Kongres Diaspora Indonesia Yang kami hormati Bapak Sulistiawan Ibisono, Presiden Indonesia Diaspora Network Global Yang saya hormati Mas Hamzah Rubis Koordinator Perhimpunan Pelajar Indonesia Seluruh Dunia yang saya hormati para calon anggota DPR RI khususnya yang mewakili daerah pemilihan DKI Jakarta II yang saya hormati para pemilih Indonesia yang berada di berbagai macam negara pada kesempatan ini saya menyambut baik gagasan diselenggarakannya diskusi atau uh, webinar yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia yang dalam rangka mempertemukan antara pemilih Indonesia yang ada yang menjadi diaspora berada di berbagai macam negara di luar negeri atau di luar Indonesia dengan para calon anggota DPR RI khususnya yang berangkat dari daerah pemilihan DKI Jakarta 2. Daerah pemilihan DKI Jakarta 2 ini meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. oleh nah, karena itu pada kesempatan ini menjadi satu forum yang baik, forum yang bagus, mempertemukan gagasan, mempertemukan para calon dan para pemilih untuk mendiskusikan kira-kira apa yang menjadi aspirasi para pemilih dan juga apa yang akan diperjuangkan. Program seperti ini boleh dikatakan lebih efisien, lebih efektif karena situasi perkembangan global dan juga perkembangan teknologi informasi sehingga forum yang disebut dengan dengar pendapat rakyat ini ini bisa dilakukan dalam waktu yang ditentukan dan juga bisa menjangkau semua pihak terutama sekitar 1.750.000an pemilih kita di luar negeri yang akan menggunakan hak pilih pada uh, waktu yang telah ditentukan untuk pemilu 2024. Jadi untuk pemilu di luar negeri ada tiga metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode memilih di TPS luar negeri atau TPS LN yang digelar di kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri. Yang kedua dengan metode kotak suara pilih. Kemudian yang ketiga dengan metode pos yaitu PPLN akan mengirimkan surat suara untuk pemilu presiden dan pemilu anggota DPR RI e, melalui pos ke alamat-alamat para pemilih yang sudah ditentukan. Demikian yang dapat kami sampaikan, selamat mengikuti seminar, selamat menyampaikan aspirasi para pemilih dan juga selamat mendengarkan aspirasi untuk para calon anggota DPR RI khususnya di daerah pemilihan DKI Jakarta Terima Semoga kegiatan webinar ini um, Dengar pendapat rakyat um, Membawa manfaat bagi kita semua Dan juga makin mendekatkan Antara pemilih dengan para calon anggota DPR RI Dari daerah pemilihan Jakarta Terima kasih kepada Foreign Policy Community of Indonesia Yang telah menggagas dan menyelenggarakan Forum ini dan Saya kira memberikan kontribusi yang besar dalam perkembangan demokrasi dan perkembangan kepemiluan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasyim Asyari, Ketua KPU Republik Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Hasyim Asyari, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang telah mendukung kegiatan diaspora calex dan webinar dengan pendapat rakyat diaspora Indonesia pada hari ini tanpa menunggu waktu lama lagi saya mengundang moderator kita pada hari ini Bapak Iwan Bibisono Presiden Indonesian Diaspora Network Global kepada Pak Iwan waktu dan tempat kami persilahkan. Uh, mohon maaf Bapak Ibu kita uh, kehilangan Pak Iwan sebentar dan akan bergabung bersama kita kembali. Uh, sementara menunggu, uh, saya ingin mengucapkan selamat datang juga kepada Bapak Ibu caleg yang baru hadir pada acara uh, kita hari ini. Ada Ibu Regina Viani ayudia uh, caleg nomor urut 3 dari PDI Perjuangan. Ada Bapak Abraham Srijaya, caleg nomor urut 3 dari Partai Golkar. Lalu, ada uh, Bapak Ade Armando, caleg nomor urut satu dari Partai Solidaritas Indonesia. Selamat datang, Bapak Ibu sekalian. Baik, uh, kita bisa melanjutkan untuk uh, ke sesi berikutnya tanpa menunggu waktu lama lagi saya serahkan kepada Pak Iwan Wibisono yang akan bertindak menjadi moderator pada diskusi kita pada hari ini. Pak Iwan, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Akbar. Yang terhormat Bapak Haji Masyari, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Yang terhormat para calon legislatif. Yang terhormat teman-teman diaspora dan pelajar Indonesia yang berada di seluruh dunia terutama di negara bagian maaf terutama di wilayah Amerika Utara. Pada kesempatan kali ini yang sangat berbahagia ini kita mendapatkan kesempatan untuk berdialog langsung dengan para calon legislatif yang pada tanggal 10 Februari nanti di mana pelaksanaan pemilu di luar negeri dilaksanakan kita akan tahu siapa dan apa yang akan mereka lakukan pada yang akan mereka programkan pada saat apabila mereka terpilih sebagai calon sebagai anggota legislatif yang akan duduk di uh, Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanpa menunggu waktu lama uh, saya akan bacakan uh, peraturan dalam hal ini uh, setiap penanya ada lima dari diaspora lima dari para pelajar uh, Indonesia yang di luar negeri uh, masing-masing lima menit Kemudian setiap anggota para calon calon legislatif akan diberikan kesempatan satu persatu untuk memberikan tangkapan uh, untuk penyampai aspirasi yang pertama saya persilakan Bapak Bu Celi. Beliau adalah seorang pengusaha yang bertempat tinggal di uh, Los Angeles Amerika Serikat. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Bu Celi. Terima kasih Pak Iwan. Halo teman-teman, salam semua. Saya adalah board of advisor dari IDN Global sekaligus juga board of trustee di IDN di Los Angeles ini. Jadi saya mau bicarakan sedikit, kita di Amerika ini ada 100.000 orang diaspora Indonesia seluruh Amerika. Tapi 60.000 orang ada di LA dan kami berarti kami adalah mayoritas, biasanya suara diaspora bergantung dari LA ini. Pada waktu DLE tahun 2019 93 persen memilih Pak Jokowi dan suara paling besar selama itu DLE jadi ini yang pertama adalah dari PSI yang kedua PDIP terus yang ketiga dari uh, apa PKS ya nah tapi masalah dari kita semua dari luar negeri yang terkumpul suaranya 2 juta 2,06 juta suara untuk mengkontribut untuk memilih tujuh kursi di DPR. Nah ini termasuk ada uh, Pak Nur, ada terpilih di situ, ada dari Pak Masinton, dari PDP ada dua, Pak. Tapi yang saya mau 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 tanya ini gini. Dari tujuh orang anggota legislatif yang terpilih ini, setahu saya hanya satu orang yang kembali yang interaksi dengan kami IDN Global atau Diaspora yaitu Ibu Kristina dari Golkar. Saya tidak mendengar suara dari PDP yang ada dua orang itu, yaitu Pak Masinton dengan siapa tuh yang sekarang lagi ini. Saya beliau tidak ada di sini. Pak Masinton dengan Pak Eriko itu tidak ada di sini. Saya juga, saya lihat di sini ada Pak Nur, saya tidak pernah dengar Pak Nur, ada kontak kami, saya tidak mendengar itu. Nah, saya punya pertanyaan begini. Terutama untuk caleg diaspora yang saat ini berada di sini, yang yang saat ini berada di DPR dari tahun 2019 sampai periode 2024, which is ada tidak salah saya ada lihat satu ini ada dari Pak Nur ya. Saya mau pertanyaan saya, apakah yang Bapak-bapak dan Ibu-ibu telah lakukan untuk diaspora dalam periode ini? Itu pertanyaan kami. Dan uh, terima kasih juga saya melihat ada Ibu Liliana di sini senang sekali bahwa Perindo ada di sini. Uh, saya sampai saat ini di di USA kami belum mendengar ada perwakilan dari Perindo, belum ada kedengaran. Jadi mungkin akan bisa dikonfirm. Apakah memang ada di sini atau tidak? Bagaimana gitu? Karena suara untuk Perindo cukup banyak. Terutama orang-orang yang mau memilih Pak Ganjar tapi tidak mau memilih PDP, kayaknya akan lari ke Perindo. Jadi sangat penting untuk dia lari untuk suara itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Bucak. Untuk selanjutnya uh, saya persilakan Bapak Tunggul. Beliau adalah seorang profesional yang berkedudukan di Toronto, Kanada. Waktu dan screen saya persilakan Pak Tunggul. Terima kasih Mas Bro Presiden. Uh, Pak Iwan, Selamat pagi di sana sekali dan selamat pagi uh, rekan-rekan, saudara-saudara caleg uh, dapil 2 dari Indonesia. Uh, selamat sore ataupun selamat malam untuk teman-teman semua yang ada di uh, Amerika Utara. Mungkin juga yang ada mengikuti dari belahan bumi lain, baik mewakili diaspora Indonesia di Kanada. Kebetulan saya saat ini menjabat sebagai presiden IDN Kanada, kami ingin menyampaikan hanya dua aspirasi utama saja. Aspirasi utama itu sebetulnya dilandasi adalah polisi yang berpihak kepada diaspora, keberpihakan, kata kuncinya adalah keberpihakan. Nah, kalau kita melihat jumlah... DPT yang ada untuk Kanada, ini saya bicara Kanada ada tiga PPLN di sini, yaitu Ottawa, Toronto dan Vancouver. Jumlahnya kurang lebih sembilan ribuan orang dan kalau kita melihat hasil sensus uh, Indonesian origin dari Kanada itu yang terbaru adalah tahun 2021. Jumlahnya 21 ribu. Jadi kita bisa mungkin menyimpulkan bahwa ternyata lebih banyak orang yang uh, sudah diaspora benar-benar, artinya sudah melepas. Status kewarganegaraan Indonesia, -nya. nah, sehingga kami melihat dari Kanada bahwa kalau kita bicara diaspora, itu polisinya harus komprehensif, harus juga meliputi yang pemegang paspor Indonesia maupun yang non-paspor Indonesia. Aspirasi yang pertama untuk Bapak Ibu yang mungkin bisa membantu memperjuangkannya kembali adalah Kanada menginisiasi yang disebut dengan visa seumur hidup, lifelong visa, atau permanent residence untuk orang yang sudah melepas kewarganegaraannya. Mengapa itu penting? Karena selama ini kita melihat uh, deadlock, ya. Atau mungkin kalaupun ada movement itu seperti kecepatan uh, keong, ya uh, usulan menge mengenai duit warga negaraan itu pertama sekali di launching waktu Kongres diaspora di LA tahun 2012, tapi sampai saat ini kelihatannya seperti deadlock. Kami memberi terobosan pada tahun lalu. Kami mengusulkan visa seumur hidup yang bisa diberikan kepada para diaspora. Mengapa visa seumur hidup itu perlu? Kalau kita belajar, misalnya, melihat dari India, ya, mereka punya Overseas Citizen of India. Nah, di situ diberikan kesempatan seluas-luasnya, kecuali untuk mengikuti pemilu, atau juga mungkin tidak bisa memiliki properti hanya untuk perkebunan dan pertanian. Tetapi, properti yang dimaksud ini adalah semua mereka bisa memiliki, termasuk juga kalau saya nggak salah pekerjaan. Tapi kalau untuk visa seumur hidup, yang diperlukan sebenarnya adalah hanya satu visa seumur hidup, kemudian juga eh, tidak seperti yang visa diaspora yang sekarang ini diberikan, itu uh, uh, umurnya sekarang 5 atau sampai 10 tahun ya masa berlakunya, dengan biaya yang eh, uh, 15 juta, atau kalau nggak salah 15 atau 12 juta gitu dan harus ada investasi 35.000. Kami tidak keberatan dengan investasinya, tetapi rasanya yang 5 dan 10 tahun itu itu agak ridiculous uh, Bapak Ibu ya. Uh, hitung-hitungannya tidak masuk. Uh, saya melihat saat ini pemerintah itu hanya melihat uh, short term monetary gain ya. Yang mungkin dipikir semua diaspora itu punya banyak uang. Kalau kita melihat diaspora, mungkin harus di analoginya for lack of better word, analoginya seperti pohon kelapa atau seperti kelapa nggak bisa diharapkan berbuah besok atau tiga bulan lagi. Pohon kelapa itu butuh 5 sampai sepuluh tahun untuk berbuah. Polisi untuk diaspora itu, jika dilakukan sekarang, mungkin baru 5 atau 10 tahun lagi nanti akan datang dia. Kita bisa melihat misalnya contohnya Vietnam. Vietnam itu hanya kasih Vietnam itu kasih 5 tahun visa hanya dengan biaya 10 sampai 20 dolar. Selesai. Tetapi kita bisa melihat bagaimana percepatan kemajuan pembangunan di Vietnam yang dimotori oleh diaspora diaspora di, Indonesia, di di Kanada khususnya atau mungkin di Amerika itu banyak yang highly skilled worker ya. Dan saya pakai angka 5 atau 10 tahun itu kenapa? Karena saat ini uh, mungkin juga di Eropa atau di belahan dunia lain, demografi diaspora yang paling banyak itu menurut pengamatan kami adalah di Generation X. Generation X ini yang mungkin income-nya sudah makin mapan, yang dalam 5 atau 10 tahun lagi mereka itu akan memiliki uh, yang 5 atau 10 tahun lagi mereka akan pensiun. Usia pensiun uh, for info aja adalah 65 tahun di Kanada. Nah, ini mereka ini butuh tempat mungkin untuk kembali ke Indonesia untuk mengendarmabaktikan kembali ilmunya ke Indonesia, ya. Ini adalah highly skilled educated uh, work foreign workers, orang Indonesia yang sudah punya network dengan bisnis di 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 mana dia berada, mungkin juga dia punya kemampuan lobby ya dengan pemerintah setempat. Karena banyak juga orang-orang Indonesia itu yang semakin hari semakin bagus uh, reputasi mereka bekerja di sebagai uh, government officer ya. Nah, ini sebuah kontribusi yang besar ya jika bisa dibawa kembali ke Indonesia. Nah kembali dalam 5-10 tahun lagi mungkin pohon kelapa ini akan mulai berbuah ini. Kalau mereka kembali ke Indonesia, silakan berikan kesempatan mungkin untuk melakukan pekerjaan voluntary di Indonesia. Mungkin mereka juga bisa kembali membawa modal. Tetapi jangan dulu dilihat di depan ini. Wah, oh, ini Indonesia, ini punya banyak orang Indonesia punya banyak uang. Mari kita ambil dulu duitnya. Ya, pendekatannya jangan seperti itu. Jadi kuncinya adalah keberpihakan itu yang pertama. Yang kedua, yang kami juga melihat kekurangan yang belum ada di Indonesia ya. Mungkin saya salah. Tidak ada satu policy statement yang komprehensif dan kohesif yang untuk membicarakan Indonesia yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah atau mungkin juga oleh DPR. Nah, kita memerlukan policy statement ini, apa yang dimaksud dengan diaspora dan bagaimana cara mengoptimalkan diaspora di di, di seluruh dunia sebagai bagian dari uh, pembangunan berkecelanjutan di Indonesia. Let's say kita mau bicara Indonesia Emas 2045. Anggaplah bawalah diaspora ini sebagai key contributor untuk menuju ke Indonesia Emas ini. Nah ini yang perlu mungkin Bapak Ibu pikirkan pada saat nanti ke DPR 2024 sampai 2029. Tolong buat sebuah policy statement. Tolong juga jadikan kembali visa seumur hidup itu menjadi satu program Bapak Ibu. Saya tidak tahu apakah itu nanti akan ada di Komisi 1 atau Komisi 3. Tetapi juga jangan lupa mungkin sudah saatnya DPR membuat satu ruang lingkup tugas untuk menangani diaspora di DPR apakah itu di komisi 1, komisi 3 uh, Bapak Ibu yang lebih berpengalaman. Yang terakhir izin, kami Pak, uang, uang, waktu, waktu Sorry, Bagaimana Pak Iwan? Uh, waktu sudah tinggal sedikit mohon okay, dipercepat. 10 ya, ya, ya. detik lagi ya. Nah, jadi yang terakhir mungkin perlu ada satu badan koordinasi ya di di pemerintahan yang mengurusi untuk diaspora. Nah, saya rasa ini hanya di usulan kami yang dua aspirasi ini ada di level eksekusi, level implementasi. Barangkali Bapak Ibu punya network dengan Pak Dirjen Imigrasi atau Menhunkam, boleh telepon mereka sekarang nggak bisa cara ini. Itu loh ada usulan dari diaspora. Nanti laporkan kembali lewat Pak Iwan. Mungkin sebelum 9 Februari sudah terjadi, kita bisa siap nanti sebarkan. Oh, Pak atau Ibu Caleg ini sudah menggolkan usulan kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tunggul. Untuk selanjutnya, saya persilakan Ibu Sarini Bahri dari The Houston, Texas, waktu dan screen saya persilakan. Ibu, saat ini masih mute, Bu. Salam tiba jam, salam diaspora yang terhormat. Bapak, Ibu, calon legislatif daerah pilih Jakarta. II. Uh, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk mendengarkan aspirasi kami, diaspora Indonesia di Amerika Utara. Uh, izin saya, Sari Noktasali dari pengurus IDN Global USA, uh, mengungkapkan contoh kasus besar permasalahan kewarganegaraan. Um, jadi, uh, kita di sini, Amerika Serikat, memperlakukan as as asas ius soli, artinya kewarganegaraan seseorang itu berdasarkan negara tempat kelahiran dan uh, boleh dual kewarganegaraan. Jadi, uh, kasusnya di sini yang banyak pelajar mahasiswa Indonesia yang dikirimkan ke Amerika, ya, melalui beasiswa. Akhirnya, mereka memilih untuk menetap dan bekerja di Amerika, dan anak-anak uh, mereka akhirnya lahir di sini, otomatis secara peraturan menjadi warga negara Amerika. Nah, ini uh, kasus karena Indonesia hanya mengakui kewarganegaraan tunggal. Uh, dan menganut asa, asas ius sanguinis yang mana keluarga negaraan seseorang itu berdasarkan garis keturunan ya. Jadi uh, banyak anak-anak tersebut yang lahir di sini sudah dewasa tanpa disadari keluarga negaraan Amerikanya tuh masih melekat meskipun pada akhirnya nanti mereka tinggal di Indonesia ya. Uh, jadi ada cerita yang banyak gitu ya, yang kita dengar uh, Pada saat anak-anak Indonesia ini nanti uh, mengajukan visa di kedubes Amerika Eh mereka malah diberikan paspor gitu kan ya uh, Jadi undang-undang yang ada pada saat ini Di pasal 5 nomor 12 tahun 2006 Ada namanya limited dual citizenship Secara terbatas hingga usia 18 tahun dalam waktu 3 tahun Anak itu harus memilih Kewarganegaraannya oleh oleh uh, Republik ya. Um, saya pertanyaannya di sini ini uh, bagaimana visi Bapak dan Ibu mengenai langkah pemerintah Indonesia uh, untuk anak-anak WNA ini mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia-nya sehingga mereka dapat memberikan kontribusi pada Republik karena melepaskan warga negara Amerika itu tidak mudah dan ini bukan hanya masalah satu generasi jadi alangkah sayangnya kalau misalnya apa sih highly skilled educated seperti yang tadi Pak Tunggu sebut ya itu hilang gitu di di generasi generasi berikutnya gitu karena Indonesia hanya Um, menganut uh, itu asas um, satu warga negaraan aja. Ya terima kasih ibu Ini singkat tapi sangat padat. Selanjutnya saya persilakan untuk ibu Sandra Woworuntu. Beliau adalah aktivis yang sangat konsen sekali dengan human trafficking khususnya di Amerika Serikat dan Kanada dan negara sekitar. Waktu dan screen saya persilakan Ibu Sandra. Oke. Okay. ya yeah. Unmute. Uh, salam 24 jam, salam diaspora. Saya masih bangga menjadi uh, orang Indonesia di dalam daerah saya, meskipun saya sudah bukan WNI, tapi daerah yang ada di badan saya, di tubuh saya adalah Indonesia. Inilah yang kita mesti bawa ke permukaan diskusi untuk diaspora. Sebab banyak PMI yang datang baik ke Kanada maupun ke US. Pindah ke negaraan disebabkan oleh kasus-kasus eksploitasi ataupun trafficking. Disamping dengan adanya peluang pekerjaan yang menawarkan Uh, Permanen, Residence, dan juga diganti atau diadjust menjadi Citizen untuk United States. Untuk Amerika, uh, panggilan saya untuk calon-calon yang akan menjadi pemimpin. Apakah Anda semua sudah memikirkan apa yang akan dilakukan, akan diberikan untuk PMI? yang datang ke negara lain yang menjadi kontributor devisa untuk Indonesia. Disebutkan tadi oleh Bapak dari Kanada dan juga Ibu ya bahwa ini challenge kita. Meskipun kita ganti waikan negara, meskipun kita bekerja di sini seperti saya, saya tidak bisa menyimpan uang di Indonesia. Saya tidak bisa berbuat apa-apa di Indonesia, hanya memberikan nasihat. Padahal kita semua ingin memberikan apa yang kita punya, baik ilmu, baik uh, talent atau gift untuk Indonesia. Itu tidak ada. Lalu juga panggilan untuk uh, apa namanya diaspora di sini. Alangkah baiknya kita bersatu, bekerja sama dengan instansi seperti kedutaan, konsular, uh, consular office untuk memberikan pendidikan-pendidikan kepada calon. PMI atau PMI yang ada di sini dibina. Apa yang akan dilakukan apabila ada pelanggaran, atau apakah mengalami eksploitasi? Apa yang akan Anda lakukan? Apa yang bisa diberikan untuk perlindungan kepada PMI di Kanada? Contohnya di Amerika, contohnya. Saya mencoba bekerja sama dengan Consulate Office sebagai diaspora, tapi karena saya bukan Indonesia mereka tidak mau bekerja sama atau menolak. Badan saya, di tubuh saya, darah saya masih Indonesia. Meskipun paspor saya bukan. Tapi saya ingin memberikan yang terbaik pada Indonesia. Apakah ada jalan ini untuk saya? Apakah ada kemungkinan, potensi, keterbukaan untuk Indonesia-Indonesia lain yang menjadi diaspora? Ini panggilan saya sebab kasus saya di di Amerika saya sangat mengalami kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan bantuan dari pihak Indonesia maupun diaspora. Tapi saya cukup kuat sehingga saya saat ini punya yayasan yang menangani lebih dari 150 WNI. Ini panggilan saya sebab PNI adalah juga bangsa Indonesia. Setelah sampai di sini, menjadi warga negara lain, kok tidak diterima? Meskipun kita hanya percaya satu warga negaraan untuk Indonesia, tapi juga mereka ingin memberikan. Kita berbicara bahasa Indonesia, kita makan makanan Indonesia. Kita tetap masak makanan Indonesia di rumah. Adakah kemungkinan itu buat kita semua untuk menjadi... Portfolio karena kita juga menjadi bagian daripada kontributor devisa, kita masih mengirim uang ke Indonesia, kita masih memberikan bantuan ke Indonesia. Saya masih support yayasan-yayasan Indonesia, tapi kemungkinan saya untuk diakui itu sangatlah kecil kemungkinannya. Panggilan saya diaspora kontributor untuk. Uh, Devisa negara marilah kita, help semua kita bekerjasama untuk menjadi Indonesia lebih baik, baik di Indonesia dan juga di mata-mata asing dan juga kita sebagai diaspora. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sandra. Uh, untuk selanjutnya saya persilakan kepada uh, Saudara Sony Sigarlaki dari Kanada. Waktu dan screen saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua selamat malam, siang, sore, pagi. Saya perkenalkan nama saya Sony Sigarlaki yang kebetulan sebagai ketua AMPI DPLN Kanada yang telah di diresmikan oleh ketua umum AMPI di Toronto. Sebenarnya saya simpel aja, hampir semua yang yang dijelasin oleh Pak Tunggul itu hampir sudah merangkum semua dan daripada ibu-ibu yang tadi sudah cukup uh, apa namanya uh, aspirasi dari banyak masyarakat yang ada di luar negeri gitu. Hanya menambahkan sedikit saja. Uh, kita mengetahui banyak nih di Indonesia itu tenaga kerja asing, ekspat-ekspat yang yang di yang sepertinya sangat diapresiasi gitu. Uh, di sisi lain kita juga melihat banyak diaspora Indonesia yang merupakan tenaga-tenaga profesional dari berbagai level, di berbagai industri. Dan juga banyak juga student-student yang nantinya, student, student Indonesia yang ada di Kanada atau di luar negeri lainnya yang suatu saat nanti akan juga menjadi profesional-profesional. gitu. Dan banyak juga yang jadinya stay di luar negeri karena melihat kesempatan Indonesia yang kurang atau mereka tidak melihat yang menjadikan di Indonesia. gitu. Jadi pertanyaan adalah, adakah keinginan dari Pemangku kepentingan di Indonesia untuk mencoba menarik mereka kembali gitu, untuk perbuat something yang 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 bisa berkarya lagi di Indonesia, seperti memberikan insentif-insentif atau segala sesuatu yang kira-kira membuat mereka ingin kembali. Karena sepertinya di Indonesia itu lebih melihat ekspor-ekspor yang lebih dihargai gitu, saya pikir begitu ya. Dan pertanyaannya simpel aja begitu, kira-kira ada nggak? Keinginan dari pemangku kepentingan Indonesia untuk mencoba menarik mereka, yang, sehingga mereka tertarik lagi untuk kembali ke Indonesia. Begitu, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Saudara Sony. Untuk selanjutnya, kita teruskan kepada aspirator dari pelajar atau mahasiswa yang berada di negara-negara di Amerika Utara. Yang pertama, saya persilakan Saudara Himawan Winarto, waktu dan screen saya persilakan. Terima kasih banyak Pak Iwan. Uh, selamat pagi untuk Bapak Ibu calon anggota Dewan yang terhormat dan juga selamat malam untuk teman-teman uh, yang ada berada di wilayah Amerika Utara. Um, perkenalkan, saya Himawan Wicaksono Winarto. Saya saat ini menjabat sebagai Ketua Umum atau Presiden dari Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat atau Permias Nasional. Uh, kebetulan dari Permias Nasional kita kemarin sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa di Amerika Serikat. Salah satu topik yang paling banyak dibahas dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman adalah mengenai transisi energi. Seperti kita tahu, saat ini hampir semua negara di dunia sedang melakukan transisi sumber daya energi, dari energi fosil ke energi yang lebih ramah lingkungan, terutama dengan hadapan bencana perubahan iklim yang sudah semakin memanas saat ini. Pemerintah Indonesia dan juga dalam di dalamnya DPR RI juga beberapa tahun terakhir ini sudah mengambil berbagai kebijakan mengenai isu ini. Nah, patut tidak e, masalah dari transisi energi ini sendiri bukanlah masalah yang mudah tentunya. Ada banyak aspek dari transisi energi yang e, bisa menjadi bahasan yang akan bisa menjadi satu acara tersendiri. Mulai dari generasi listrik dengan emisi rendah, melalui tenaga surya, tenaga panas bumi, atau mungkin bahkan tenaga nuklir, juga ada aspek mengenai pembangunan infrastruktur pendukung mulai dari transmisi uh, listrik ke rumah-rumah yang harus diperbaharui dan juga mungkin uh, carbon capture atau hal-hal lainnya. Ada juga aspek humaniora uh, dari seperti adaptasi dari aspek mengguna transisi menggunakan tenaga listrik untuk uh, alat transportasi baik itu motor dan mobil listrik. Nah, Berbagai aspek dari transisi energi ini juga menghasilkan masalah-masalah yang cukup unik uh, dan dari pengalaman kita juga yang uh, belajar di Amerika Serikat uh, saat ini masalah-masalah uh, ini juga dihadapi di negara yang Amerika Serikat yang juga bisa dibilang sudah menjadi negara maju. Nah, uh, contohnya untuk dari uh, invest uh, pembangkit listrik uh, investasinya tidaklah murah untuk energi-energi yang bisa dibilang hijau ini dan juga mungkin pembangunan infrastruktur, terutama di Indonesia kita tahu pembangunan infrastruktur uh, yang menyeluruh merata dan seluruh Indonesia itu selalu menjadi tantangan yang terus-menerus di, dibahas. Juga mungkin dari uh, aspek uh, kebijakan dan humanitinya adalah rakyat-rakyat, uh, terutama rakyat-rakyat miskin dan menengah, untuk transisi menggunakan Kendaraan listrik itu tidaklah murah juga. Mungkin tidak adanya infrastruktur di rumah mereka untuk uh, melakukan pengecasan, baik itu motor atau mobil listrik. Nah, mungkin uh, pertanyaan yang cukup umum bagi uh, Bapak dan Ibu calon anggota dewan yang terhormat adalah: apa kebijakan yang kira-kira ingin dicapai apabila terpilih menjadi anggota DPR pada masa jabatan 2024-2029 ini, dan mungkin aspek apa dari... Transisi energi ini yang ingin menjadi fokus dalam kebijakan-kebijakan yang ingin dikeluarkan sebagai anggota DPR. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Bapak moderator. Oke, terima kasih, uh, Saudara Himawan Winarto, untuk selanjutnya kepada Christian Arthur, mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Waktu dan screen, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Iwan. Um, selamat pagi Bapak-Ibu calon legislatif. Perkenalkan, nama saya Christian. Saya seorang mahasiswa Indonesia yang sedang menekuti studi doktoral atau S3 dalam bidang teknik biomedis di Amerika Serikat dan juga bergabung dalam Kepengurusan Permias Nasional. Um, saya di sini ingin menyampaikan mungkin pertanyaan umum saja um, dalam lingkup bidang akademik yang tidak begitu jauh dari perhatian saya. Um, dalam ranah akademik, pertanyaan saya um, berfokus dalam topik terkait dana riset bagi, terkhususnya bagi diaspora dan akademisi Indonesia yang ingin mungkin memulai atau melanjutkan risetnya kembali di Indonesia setelah melanjutkan studinya di luar negeri, baik di tingkat profesor atau dosen maupun di tingkat trainee atau pelajar seperti saya. Um, saya merasa sebagai seorang murid PhD di sini. Um, dukungan finansial dan dana riset dari negara itu menjadi sebuah bagian integral dalam proses um, training saya. Saya mendapatkan keleluasaan yang cukup um, besar istilahnya untuk mengejar dan mengembangkan berbagai uh, bidang bidang riset yang ingin saya tekuni yang bisa dibilang mungkin high risk yang mungkin tidak umum ditemukan di Indonesia. Dan ini semua tuh uh, ini semua bisa dilakukan karena um, ada dana riset yang cukup dan bantuan dari negara yang cukup pula dan di mana ini saya nampaknya sulit um, ditemukan di Indonesia dan dukungan um, finansial ini memang sangat membantu terutama entah bagi profesor yang ingin memulai risetnya atau ingin kembali dan memulai labnya di Indonesia bekerja sebagai dosen ataupun di instansi riset institusi institusi riset tertentu maupun juga pelajar-pelajar yang ingin juga melanjutkan trainingnya untuk tingkat lebih lanjut lagi seperti untuk studi doktoral. Jadi um, pertanyaan saya terkhususnya bagaimana um, untuk bapak ibu calon legislatif um, pendapat bapak ibu terkait um, topik dalam bidang akademik ini, terutama karena ini juga um, merupakan pertimbangan yang cukup besar bagi akademik. Um, atau pelajar-pelajar tingkat lanjut di luar negeri untuk masa depan mereka, entah mereka akan kembali di Indonesia atau berkarya di luar negeri, dan bagaimana mungkin responnya untuk ke depannya, untuk menyediakan jalur yang mungkin lebih menarik bagi diaspora atau akademisi Indonesia di luar negeri, sehingga mereka bisa kembali ke Indonesia, walaupun mereka sudah diiming-imingi dengan tawaran mungkin yang sudah, yang sama menarik atau mungkin lebih menarik dari negara lain juga untuk riset mereka mungkin sekian dari saya terima kasih terima kasih saudara Christian untuk selanjutnya saya persilakan saudara Dimas Iqbal Ramadan mahasiswa Indonesia yang berada di Amerika Serikat waktu dan screen saya persilakan ya uh, terima kasih Pak Iwan atas waktunya uh, selamat pagi Bapak Ibu uh, calon anggota legislatif dan untuk dapil dua Jakarta ya. Ya, uh, poin aspirasi saya adalah untuk uh, tentang peningkatan keadilan elektoral bagi diaspora. Dalam hal ini juga termasuk diaspora pelajar. Jadi, sebagaimana kita tahu bahwa warga diaspora ini sering sekali termarginalkan dalam format elektoral yang kita punya saat ini. Ilustrasi ilustrasinya adalah seperti ini, ibu. ibu dan bapak. Diaspora memilih calon legislatif yang tidak spesifik mewakili daerah diasporanya. Dan secara bersamaan, banyak juga dari kami yang tidak bisa memilih calon legislatif dari domisili KTP, K, KTP kami di Indonesia. Jika kita melihat kepada beberapa waktu yang lalu, ada harapan besar untuk mendirikan Dapil Khusus Diaspora yang tentu saja menarik untuk warga diaspora yang menetap dalam waktu panjang, tetapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa diaspora... Indonesia ini juga banyak dari kalangan pelajar yang tinggal hanya temporer dan juga ingin ikut serta dalam uh, pesta lima tahunan ini. Dan karena mereka uh, pelajar ini hanya tinggal mungkin 2 sampai lima tahun mungkin ya di uh, di luar negeri, uh, mungkin untuk uh, mereka opsi memilih caleg dari domisili asal sesuai KTP akan lebih menarik karena uh, akan lebih uh, terhubung langsung dengan kepentingan dan aspirasi mereka. Uh, pertanyaan saya adalah, menurut sudut pandang Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana format yang tepat untuk meningkatkan keadilan elektoral bagi masyarakat diaspora, baik yang akan tinggal uh, lama maupun yang sementara, seperti pelajar uh, di luar negeri, dan juga bagaimana komitmen Anda untuk memperjuangkan keadilan elektoral tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Saudara Dimas Ramadhan, untuk selanjutnya saya persilakan Saudara Reinhardt Sopia. Oke, okay, uh, baik. Terima kasih, Pak Iwan. Uh, saya punya beberapa pertanyaan di sini. Ada satu titipan dan satu dari saya, tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Reinhardt Sophia. Saya mahasiswa S2 Jurusan Linguistics di uh, MIT. Um, saya punya pertanyaan khusus untuk Bapak Ibu yang pernah menduduki satu periode um, anggota Dewan sebelumnya, mungkin saat ini sedang aktif. Uh, pertanyaan saya cukup luas, tapi uh, saya harap sebentar mungkin bisa coba paparkan isu-isu yang Bapak Ibu temui dalam kasus diaspora, masalahnya dan bagaimana Bapak Ibu menghandle itu. Artinya solusinya yang Bapak Ibu lakukan selama periode berjalan dan dampaknya. Jadi. Uh, ini sebenarnya pertanyaan titipan, sih. Jadi, kalau uh, bisa sampaikan solusinya, mungkin lebih baik. Jadi, kasusnya ditemui dan diinformasikan. Uh, kemudian, um, pertanyaan yang kedua itu, karena saya dari linguistik dan isu dari tentang kebahasaan di Indonesia, itu sangat jarang disuarakan. Um, Indonesia saat ini dia men menduduki peringkat nomor dua sebagai bahasa dengan paling banyak di dunia, tapi kebijakan terkait kebahasaan pelestarian itu jarang, bahkan tidak. Uh, tidak pernah saya tidak bisa bilang tidak pernah sih tapi penerapannya sulit ya termasuk dalam peraturan kementerian atau perundang-undangan itu pelaksanaannya masih jarang apakah bapak ibu punya strategi untuk handle ini karena tren tentang kepunahan bahasa itu terjadi setiap tahun uh, saya tahu ini mungkin di area yang tidak terlalu cover untuk area bapak ibu tapi saya sebenarnya mau dengar pendapat uh, bapak ibu terkait hal ini. Kemudian mungkin uh, singkat ketika menjawab, bisa tidak kasih tau visi atau misi sebelum menjawab jadi kita bisa calon pemilih, bisa tahu gambaran umum langkah berikut Bapak-Ibu ke depan bagaimana nanti. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Renhat. Untuk selanjutnya saya persilakan Saudara Raffi mahasiswa Indonesia yang belajar di Kanada. Waktu dan screen saya persilakan. Oke, okay, terima kasih Pak Iwan. Um, Pertama-tama, salam untuk semua timezone yang hadir, bapak ibu hadirin sekalian. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Ini adalah suatu kehormatan berada di sini. Saya Rafida dari University of Toronto, penerima beasiswa Indonesia Maju untuk mahasiswa sarjana di luar negeri dan juga perwakilan dari Perhimpunan Mahasiswa Kanada Toronto. Uh, hari ini saya ingin berbagi aspirasi dan keprihatinan rekan-rekan mahasiswa kami dari Toronto dan Kanada. Kami berharap. Uh, tanggapan kami diterima dengan hati dan pikiran terbuka. Jadi, pertama, saya ingin menyampaikan mengenai urgensi kembali ke Indonesia setelah lulus. Uh, di sini, kami tahu, sebagai penerima beasiswa dari pemerintah, bahwa kami berkomitmen untuk melayani Indonesia, dan di sini kami mengusulkan untuk mempertimbangkan kembali jadwal kepulangan. Jadi bagi sebagian mahasiswa, terutama pada jurusan tertentu, kepulangan yang terlalu cepat mungkin bisa menghambat optimalisasi dari uh, keterampilan, skills dan education yang kami peroleh di luar negeri. Dan di sini uh, kami sebagai highly skilled educated youth menyarankan untuk mengizinkan siswa untuk melanjutkan studi pasca kerja, pasca, -pasca mohon maaf, atau uh, mendapat pengalaman yang lebih relevan sebelum kembali mengabdi ke Indonesia. So, in other words, to extend Uh, or give us more opportunities to explore more before we come back to Indonesia. Uh, kedua, kami mengusulkan untuk mempertimbangkan kelonggaran dalam kebijakan beasiswa pemerintah. Hal ini yaitu mengenai memberikan kelonggaran agar kami bisa berpartisipasi dalam magang berbayar, uh, pertukaran pelajar, terlibat dalam pekerjaan musim panas yang berkaitan dengan jurusan kami. Dan melakukan penelitian berbayar karena so far, according to our scholarship guidelines, it is not yet allowed. And we would like if this would be uh, diperbaiki sehingga kami bisa melaksanakan hal-hal tersebut. Pulang ini tidak hanya akan meningkatkan keterampilan kami, tapi juga dengan ini kami bisa berkontribusi pada kualitas pendidikan dan uh, dan pengalaman yang telah kami terima di luar negeri. Um, kurang lebih, uh, that is all of the aspirations that I would be say, uh, kesimpulannya. Basically, di sini kami ingin aspirasi dan keprihatinan yang kami sampaikan uh, bisa diterima dengan lapang dada dan juga um, di sini kami berharap uh, usulan kami akan memberikan pengembangan untuk ketampilan kami secara optimal dan transisi yang lebih lancar ke dalam peran kami di ketika sudah kembali ke Indonesia nantinya. Terima kasih sudah mendengarkan dan kami sangat mengharapkan hasil yang positif. Kemudian jika ada kata-kata yang secara tidak sengaja menyinggung, saya mohon maaf. Uh, It was never my intention to offend anyone. Dan terima kasih sekali lagi. Dengan ini saya izin untuk diri. Terima kasih. Baik, terima kasih uh, Saudara Raffi Dawiono. Dan itulah uh, aspirasi atau pertanyaan yang uh, mengakhiri sesi penyampaian aspirasi para diaspora. Uh, untuk selanjutnya kita akan berbicara. Uh, memberikan kesempatan kepada para caleg yang hadir di acara ini untuk memberikan tanggapan. Namun sebelumnya saya kira perlu saya uh, saya terangkan di sini tentang sisi demografi para diaspora. Diaspora Indonesia itu adalah orang-orang Indonesia yang tidak tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, tapi mereka tinggal di luar atau di negara lain di luar wilayah NKRI. Nah, di situ terbagi ada beberapa kriteria bagi mereka. Yang paling besar itu mereka yang masih warga negara Indonesia. Ada pula diaspora yang sudah pindah ke warga negara asing. Di sini kita masih mengkonsider mereka adalah bagian dari kami. Karena itu merupakan sesuatu potensi bagi Indonesia yang mereka pun juga punya inspirasi dan aspirasi untuk bisa berkarya dan membantu Indonesia. Meskipun sudah bukan berkewarganegaraan Indonesia di situ juga ada yang bagi yang masih WNI ada yang tinggal untuk menetap seperti saya, seperti Pak Tunggul dan teman-teman yang lain itu sudah berkeinginan untuk menetap di luar wilayah Indonesia tapi masih tetap memegang kewarganegaraan Indonesianya. Ini cukup menarik dari sisi itu sendiri pun mereka sudah bukan dikategorikan sebagai penduduk Indonesia tapi warga negara Indonesia yang ber berkedudukan atau menjadi penduduk di negara lain meskipun mereka masih memegang kewarganegaraan Indonesia nya. Nah ada juga yang intensinya itu untuk tinggal tidak menetap atau for good tapi tinggal sementara bagi mereka itu ada yang memegang visa kerja yang sering kita dengar istilahnya ekspatriat atau mereka juga para pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikannya di luar negeri biasanya mereka menempuh pendidikannya kebanyakan dari Uh, strata S2 strat apa master kemudian kalau master itu kira-kira antara 1 2 atau 3 tahun paling lama nah ada juga yang S3 itu sampai uh, bisa 3 4 5 tahunan nah dari situ juga pasti ada yang doktoral ada juga yang visiting profesor dan lain sebagainya dari sisi akademis dan juga mereka ada yang memutuskan akhirnya untuk berkarya di luar negeri seperti yang kita dengarkan dari aspirasi mereka itu karena adanya kurangnya fasilitas bagi mereka untuk mengembangkan skillnya mengembangkan uh, keilmuannya ada pertanyaan juga selain fasilitas dan ada ada juga pertanyaan tentang dana riset nah untuk selanjutnya saya perlu uh, kemukakan di sini uh, peraturan bagi para caleg yang hadir di sini untuk menyampaikan atau memberikan tanggapan atau memberikan uh, janji-janji politiknya kepada para uh, penanya dan para diaspora. Uh, di sini saya lihat ada beberapa yang hadir, sekitar 11 atau 12. Namun uh, untuk lebih mudahnya akan saya mulai berdasarkan abjad, A, B, C, D, e dan seterusnya. Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Saudara Caleg, ke Abraham Srijaya, nomor urut 3 dari Partai Golongan Karya. Waktu dan screen saya persilakan 5 menit, Bapak Abraham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abraham Srijaya, calon anggota DPR RI dari Partai Golkar, nomor urut 3. Uh, izin saya untuk menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh teman-teman atau untuk memperkenalkan diri, Pak Moderator. Siap, siap enggak jawab yang, yang untuk memperkenalkan diri atau untuk menjawab pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan, memperkenalkan diri silakan Pak. Dalam waktu jangka waktu 5 menit in total, Pak. Saya ingin uh, menjawab pertanyaan dari Kanada tadi Pak Tunggul. Karena pertanyaan dari Pak Puja tadi adalah pertanyaan untuk incumbent. Uh, mengapa uh, pertama yang harus saya jelaskan adalah pada waktu kita menjadi anggota DPR, kita tidak tahu kita ditaruh di komisi berapa. Itu adalah keputusan dari partai. Jadi eh, memberikan janji-janji politik maupun visi pun juga tergantung dari kita ditaruh di komisi berapa dan kewenangan kita ditaruh di komisi berapa. Yang kedua, untuk menyelesaikan permasalahan diaspora tidak cukup untuk diselesaikan dengan eh, anggota DPR RI yang terpilih dari DKI 2. Karena seperti yang kita tahu di anggota DPR RI DAPIL 2 ini hanya ada satu yang di komisi 1 dan ada satu yang di komisi tiga. Jadi perlu kerjasama dari seluruh uh, dapil uh, uh, untuk bisa terselesaikannya masalah uh, diaspora ini. Salah satunya yang ditanyakan Pak Tunggu tadi adalah terkait dengan duit keluarga negaraan. Apabila tidak bisa dilakukan, apakah bisa dilakukan visa seumur hidup? Jawaban saya tidak mungkin bisa. Kenapa tidak mungkin bisa? Karena ini adalah janji yang selalu diberikan lima tahun sekali oleh para caleg dari dapil DKI 2 yang tidak mungkin bisa applicable. Kenapa? Karena ini akan menimbulkan permasalahan hukum yang serius. Uh, seperti contoh, ini pengalaman saya sebagai praktisi hukum bagaimana ada tersangka yang lari ke uh, Amerika menggunakan uh, paspor Indonesia dari dan dari uh, Amerika pindah ke negara lain menggunakan uh, paspor lain, sehingga uh, menjadi perlindungan tersendiri untuk pelaku pelaku uh, kejahatan korupsi pada umumnya. Nah, terus yang kedua adalah terkait dengan uh, visa seumur hidup Visa seumur hidup seperti yang disampaikan Bu uh, Sarini tadi uh, itu telah di uh, ada umur terbatas di undang-undang tahun 2006 pasal 6 uh, hingga 18 tapi memang pernah ada pembahasan hingga sampai umur 30 tahun tapi sekali lagi itu pun juga tidak dimungkinkan untuk dilakukan seumur hidup Mengapa? Karena kami pun juga turun di e, Malaysia, kita melihat bahwa PMI PMI yang ada di Malaysia itu mereka sudah dalam posisi e, desperate. Bahkan mereka kalau bisa pindah warga negara mereka akan pindah warga negara. Karena apa? Karena banyaknya mafia-mafia yang ada di negara-negara e, Malaysia pada khususnya yang memanfaatkan keadaan TKI ini untuk kepentingan pribadinya mereka dan e, Bayangkan di Malaysia itu kayak tadi disebutkan Pak Tunggul total ada 21.000, tapi yang memilih hanya bisa 9.000. Di Malaysia itu ada 3 juta lebih DPT-nya hanya 850.000 yang terverifikasi, terverifikasi hanya 60.000. Jadi yang lain itu adalah DPT hantu dan kita nggak tahu pemerintah pun juga tidak tahu sekali lagi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri itu ada berapa. Dan KJRI maupun KBRI pun itu juga acuh dan e, tak acuh. Mereka jangan bilang, oh ya ini diaspora yang sudah warga negara, mereka nggak perhatikan. Warga negara Indonesia yang di sana aja mereka nggak perhatikan. Nah ini tentunya e, yang harus menjadi e, perhatian. Jadi menurut saya e, diskusi seperti ini, e, paparan papan paparan aspirasi dari para aspirator ini adalah hal yang baik. Tapi saya punya keyakinan ini hanya akan menjadi bahan kampanye politik saja, kalau misalnya tidak ada follow-up. Karena apa? Karena yang di sini belum tentu semuanya duduk menjadi anggota DPR, dan belum tentu ada yang di komisi-komisi yang diharapkan. Jadi, maka dari itu saya sendiri juga mendukung badan khusus diaspora, yang terlepas dari Kementerian Luar Negeri, yang terlepas dari BP2MI, yang terlepas dari sistem perpolitikan dan harus independen. Begitu pula juga harus dibentuk dapil khusus luar negeri yang terpisah dari Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Dan uh, mungkin uh, sekaligus menjawab, besok kebetulan saya juga ada uh, uh, membuat janji dengan Pak Silmi Karim, Dirjen Imigrasi, untuk menanyakan terkait dengan uh, pemutihan dan saya juga ingin menanyakan progres mengenai visa terbatas hingga umur 30 tahun, karena itu pernah disampaikan Pak Yasona Lawli. Lalu juga yang terakhir, untuk menjawab Pak Himawan, Amerika Utara, uh, kebetulan... Memang tidak, kait, tidak ada kaitannya dengan diaspora, tapi ini kaitannya dengan uh, green energy, kebetulan bidang yang saya tekuni juga. Kami kebetulan adalah uh, waktu kurang sepuluh Oh ya, kami adalah pelopor uh, untuk kendaraan listrik Indonesia, bus listrik di DKI Jakarta, dan kita akan uh, kita akan mendorong uh, policy untuk. Uh, insentif fiskal uh, insentif fiskal untuk energi hijau yaitu memberikan insentif pajak bagi perusahaan investasi dalam energi terbarukan pengembangan dan penelitian energi terbarukan kerja kerja dan Agraham. terakhir adalah green bond dan pendanaan hijau thank you terima kasih. oke okay, terima kasih Bapak Agraham selanjutnya uh, waktu dan tempat saya persilakan kepada saudara caleg Adi Armando dari Partai Solidaritas Indonesia nomor urut satu waktu dan screen saya persilakan Pak Ade. Ya terima kasih uh, Pak. Iya uh, saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman dari Amerika Utara ini. Uh, tapi saya akan berusaha memanfaatkan waktu saya yang lima menit ini untuk sebaik-baik secara sebaik-baiknya. Uh, jadi teman-teman saya juga tadi di, ber, di apa di chat oleh Pak. Sony ya, namanya eh, apa? Sorry, Pak Pak Buceli ya dari LA yang mem yang menanyakan tentang nomor telepon saya. Saya tadi memang karena konsentrasi mendengarkan pembicaraan, eh, saya jawab dengan langsung saja ya, Pak. Jadi, buat siapapun yang tertarik untuk menelpon saya, WA dan telepon saya adalah: 9479. Jadi, nol delapan satu Mudah-mudahan ini membantu. Kedua adalah pertanyaan Bapak tentang uh, sekarang, kenapa PSI kelihatannya tidak bergerak di, uh, di mana di luar negeri? Ya, saya rasa sebetulnya. Uh, Sebetulnya, ada salah seorang anggota calak dari PSI di diskusi ini di webinar ini, yaitu ada Marsha. Marsha Siagian, ya, itu dia. Ini sangat aktif melakukan kampanye di beberapa negara di luar negeri, ya, tapi terus terang begini, Pak Buja, masalahnya adalah untuk berkampanye ke luar negeri itu memang tidak mudah, ya. Uh, karena itu saya sangat mengapresiasi, berterima kasih terhadap apa yang dilakukan oleh uh, lembaga ini FP, F Foreign Policy Committee of Indonesia (FPCI). Ya, kenapa? Karena dengan cara begini saya punya kesempatan untuk reach out, ketemu dengan teman-teman dari luar negeri. Kalau tidak, memang saya tidak bisa melakukannya antara lain karena keterbatasan dana, ya. Untuk melakukan kampanye ke luar negeri sama sekali tidak mudah. Uh, dan yang menarik, sebetulnya saya sempat misalnya diundang semula oleh teman-teman di Australia dan di Eropa Barat untuk berjalan di sana uh, dengan dibiayai mereka uh, dengan cara yang barangkali uh, apa, hmm, apa agak koboi begitu ya. Uh, tapi kemudian itu dibatalkan antara lain karena teman-teman uh, di Australia dan di Eropa itu punya uh, sikap untuk mendukung Pak Ganjar ya, sementara kami di PSI kan belakangan menjadi pendukung Pak Prabowo, walaupun di awal mendukung Pak Ganjar, akhirnya itu batal gara-gara itu. Jadi tidak mudah Pak bagi kami untuk bisa menjangkau teman-teman di luar sana. Bukan karena an kami anggap ini bukan uh, daerah wilayah yang penting, tapi memang ada keterbatasan. Ya syukurlah di PSI ada Marsha yang bisa sedemikian aktif bergerak ke sana. Nah tapi terus terang uh, kami ini terus terang set, set, ini kan udah kali ketiga FPCI ini melakukan webinar serupa. Uh, saya betul betul belajar nih dari apa yang disampaikan oleh teman teman pertama tama itu di Asia kemudian ke Australia sekarang di Amerika Utara. Uh, yang Hal-hal yang betul-betul saya belum pahami sebelumnya, sebelum saya uh, diundang untuk hadir di webinar FPCI, uh, saya ingin katakan begini. Ini artinya apa? Artinya bahwa memang isu-isu diaspora ini tidak cukup uh, sampai ke kami di sini di Indonesia, dan karena itu saya dukung sekali yang tadi dikatakan perlunya sebuah lembaga negara, ya. Jadi bukan swasta tapi lembaga negara yang khusus uh, menangani isu-isu uh, diaspora dan itu harus dibiayai oleh negara karena begini. Diaspora ini menurut saya Anda dan kawan-kawan di Asia, di Australia, nanti di Timur Tengah, uh, di Afrika gitu ya. Uh, itu adalah ambassador Indonesia ya. Kami adalah orang-orang yang uh, Anda adalah orang-orang yang menjadi Garda terdepan Indonesia di seluruh dunia. Ya. Sementara saya dengar, saya belajar dari berbagai webinar yang terjadi. Ini pertemuan yang terjadi. Ini betapa uh, ada masalah-masalah yang tidak pernah terpikirkan oleh kami. Uh, soal dui keluarga kewarganegaraan itu adalah sesuatu yang betul-betul baru saya pelajari sesudah saya uh, masuk ke dalam uh, Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk dipahami. Itu harus adalah hal-hal yang perlu dipelajari secara khusus. Jadi, memang kami tidak cukup tahu tentang apa yang sesungguhnya terjadi di sana. Nah, mudah-mudahan nanti, kalau kami akhirnya masuk ke DPR, eh, kita akan kerja keras untuk membantu teman-teman di sana. Dengan cara saya, menurut saya, adalah dengan membentuk lembaga khusus tentang diaspora tersebut yang dibiayai negara. Mereka harus punya satu data ya tadi kan dikatakan bahkan uh, pemerintah Indonesia sendiri tidak punya informasi yang cukup tentang ada berapa banyak sebetulnya orang-orang Indonesia di luar sana. Data seperti itu adalah sangat basic menurut saya harus betul-betul dicari, betul-betul di uh, identifikasi berapa jumlahnya. Kemudian problem demi problem yang ternyata saya lihat problem di Asia itu beda dengan problem di Amerika Serikat dan beda pula dengan apa yang terjadi di Australia. Human trafficking misalnya tadi dikatakan apakah Berhatikan, waktu 10 detik Bapak Oke, okay. okay. yang terakhir yang human trafficking saya setuju Ibu bahwa ini adalah sebuah persoalan yang sangat-sangat serius dan harus ditangani secara serius pula. Saya doakan semoga teman-teman diaspora ini masih terus bisa berkembang di sana dengan bahagia dan tetap cinta pada Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bapak Adi Armando untuk selanjutnya. Uh... Saya berikan waktu dan tempat kepada uh, saudara caleg Bapak Ardi Susanto nomor urut dua dari Partai Kebangkitan Baksa. Waktu dan screen saya persilakan. Baik. Selamat pagi dan selamat malam di sana ya. Nama saya Ardi Susanto, saya caleg DPR RI nomor urut dua dari Partai PKB. Yang mohon maaf saya sambil di jalan karena ada meeting jam sepuluh. Jakarta begitu macet ya. Jadi pertanyaan dari teman-teman uh, diaspora sangat bagus, termasuk bu Sandra ya. Uh, pada kesempatan pertama ini saya uh, ingin memberikan informasi bahwa saya bukan pertama kalinya mengikuti kegiatan uh, IDN atau diaspora. Ya kan dari beberapa tahun yang lalu. Tapi dapil saya masih dapil Banten dan kemudian uh, kali ini saya ditugaskan untuk dapil uh, DKI 2 Nah, uh, memang dari dulu saya itu sangat tertarik dengan isu diaspora uh, terutama ya kan karena saya melihat atau juga saya pernah uh, kami ini pernah dihampiri oleh uh, salah satu direktur badan urusan Chinese overseas dari pemerintah Tiongkok beberapa tahun lalu kurang lebih tahun 2017 dari hasil diskusi itu saya melihat bahwa Tiongkok adalah negara yang berhasil mengkapitalisasi kekuatan diasporanya dari ujung utara sampai ujung selatan ya sehingga menurut saya Indonesia juga harus bisa karena kekuatan diaspora Indonesia setelah saya berkeliling itu juga besar sekali. Kebetulan pada saat kemarin saya uh, lagi di Taipei di Taiwan dan kemudian di Taiwan itu ada pemilihan presiden yang menjadi uh, wakil presiden di Taipei itu hari ini adalah diaspora Amerika ya jadi uh, orang tuanya itu Amerika dan orang Taiwan artinya menurut saya teman-teman diaspora ini harus bisa kita konsolidasikan di dalam sebuah wadah yang di apa yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah kita ya yang kemudian mendorong supaya teman-teman kita itu tidak perlu sukses di Indonesia saja tapi juga bisa sukses di luar negeri nah ini poin utama dari diaspora bagi saya dan saya akan mendorong kalau terpilih nanti, saya ingin mendorong supaya badan itu bisa segera direalisasikan karena itu sudah terlalu lama ditunggu nah, mungkin itu terkait dengan isu uh, pekerja ya, PMI itu ya, uh, memang uh, kesempatan kerja di Indonesia dibandingkan dengan di luar itu agak berbeda. Ya kan di Indonesia kenapa ada batasan umur 30 tahun? Karena fresh graduate-nya banyak sekali. Jadi di Indonesia ini perusahaan lebih suka dengan darah muda. Ya sehingga yang di atas 30 itu ya benar juga memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk bekerja. Ya mungkin kita harus mendukung satu aturan supaya teman-teman yang uh, berumur di atas 30 tahun juga punya kesempatan kerja yang sama dengan berbasis kompetensi tentunya ya uh, itu juga akan kita suarakan nanti nah intinya apapun yang akan kita rencanakan bersama yang paling pertama memang harus yang menang yang memperjuangkan sehingga ya teman-teman yang jadi caleg di sini ada senior senior kita juga Pak Hidayat ya kan nah, itu mungkin juga bisa uh, kalau Pak Hidayat ini hampir selalu menang di dapil DKI 2 gitu ya jadi uh, ya Pak Hidayat mungkin bisa lebih banyak ya kan uh, uh, apa ini mencatat aspirasi daripada kawan-kawan gitu nah kalau saya ini pertama kalinya turun di DKI 2 tapi yang mungkin kan bisa ya sama dengan sama saya ini pertama kalinya kita turun di dapil ini nah mungkin terkait dengan kebijakan LGBT memang ini isu yang sangat sensitif di Indonesia karena berkaitan dengan eh, apa ya kita bilang eh, hukum adat lah ya yang terjadi yang ada dan hidup di Indonesia sehingga eh, kita tidak bisa terlalu eh, jauh Ya melanggar uh, hukum adat yang sudah berlaku di Indonesia. Namun selama ini Gus Dur mengawali perjuangan ini dan PKB itu terus menyuarakan bahwa siapapun itu tetap punya hak asasi manusia. Sehingga uh, PKB salah satu partai yang mengikuti konsep liberalisme liberalisme dan demokratik di. Organisasi kau mungkin itu dari saya terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak Ardi. Nah, ya. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada uh, saudara caleg Ibu Devi Taurisa nomor urut empat dari Gerindra. Waktu dan screen saya persilakan Ibu Devi. Ah, terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om oh swastiastu nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya berusaha menjawab dalam lima menit ya Pak Iwan ya. Saya mul saya mencatat beberapa catatan. Mudah-mudahan semua bisa bisa tersentuh polos sedikit. Saya mulai saya Devi Taurisa caleg eh, dari Partai Gerindra nomor 4. Saya mulai dari Dire Har bagaimana visi dan misi saya karena sedikit banyak nanti akan mengantar kerangka saya pada saat merespon pertanyaan dari teman-teman semua. Visi dan misi saya sangat simpel berangkat dari SME background saya adalah pengusaha tapi saya saat ini masih S3 Fakultas Hukum Universitas Indonesia tapi ternyata pada saat saya menjadi pengusaha saya tidak seberuntung itu. Jadi visi misi saya sangat simpel Uh, semua masyarakat kita berbagai golongan dimanapun berada harus kenal hukum supaya tidak bermasalah dengan hukum. That's it. Sesederhana itu, tapi itu hal yang tidak mudah dilakukan. Seorang Devi tidak berangan-angan, tidak bermimpi, tidak muluk-muluk menawarkan atau menjanjikan dalam lima tahun atau 10 tahun, saya bisa membuat Indonesia bebas dari korupsi, hukum yang adil untuk semua, semua hak warga negara uh, mendapat tempat yang layak mendapatkan uh, tempat di mana mereka berada kalau mereka menghadapi suatu masalah. Tidak. Tapi berangkat dari masih ada kata hukum, tahu di mana hak dan kewajiban mereka, apa yang menjadi haknya berani bersuara, apa yang bukan menjadi haknya jangan mereka ngelirik. Karena ini ternyata justru walaupun sangat simpel, saya pada saat turun ke dapil luar negeri, ini hal yang sangat sesuatu di mana negara belum hadir, di mana saya melihat... Uh, 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 mohon maaf, saya... Uh, Supaya mempersingkat, saya hanya membagi dua. Kelompok jendikiawan, intelektual, pengusaha, e, profesional, sebagai suatu aset bangsa yang sebenarnya mereka sudah eksis. Apa sih yang mereka butuhkan? Mereka hanya butuh perlindungan, e, eksistensi, nanti akan nyambung ke semuanya, nanti baru saya lihat satu-satu. Mereka adalah aset yang cuma tinggal kita hanya selesai gini. Mereka akan stay di luar negeri, mereka tidak bisa bohong darah mereka Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Bu. Sarah kalau saya nggak salah yang masih masak makanan Indonesia dan sebagainya walaupun mereka citizen. Satu sisi ada sisi lain adalah para imigran gelap yang mereka ini seakan-akan we are nobody Pulang ke Indonesia nggak bisa di luar negeri juga mungkin dikejar-kejar itu adalah para pekerja iman gelap yang harus dilindungi. Untuk keduanya ini tidak pernah ada rencana demikian. Mungkin yang buat para intelektual yang profesional yang dalam dalam tanda petik mereka lebih enak pilihan mereka hanya ya udah saya nggak pulang hanya satu kerinduan aja kapan saya bisa menengok Indonesia tanah air sendiri tanah air beta. Tapi kalau bagi pekerja pekerjaan penyelam, pilihan mereka mungkin bukan itu pilihan mereka hanya mati atau mereka pulang. Nah. Ini dua hal yang berbeda. Ini yang sebenarnya merangkum semua apa yang teman-teman sudah sampaikan. Nah, saya mulai dari sini ya untuk Pak Bucek. Terima kasih karena saya nanti kita by wa saja. Tadi Pak Bucek sudah dapat nomor saya karena memang saya belum duduk uh, untuk Pak Tunggul, untuk Bu Sarina, untuk Pak Sony, dan untuk teman-teman mahasiswa. Sebenarnya untuk para profesional, balik lagi ke hukum, saya mungkin sedikit berbeda dengan Pak Abraham buat saya dui kewarganegaraan bukanlah hal yang mustahil adalah suatu kersiscaaan saat ini ada saya barusan searching ada 44 negara yang menganut dui kewarganegaraan Indonesia pun dulu menganut dui kewarganegaraan pada zaman uh, Presiden Soekarno betul banyak dinamika di sana banyak aspek keamanan yang harus kita dilakukan uh, saya sependapat dengan Ibu Sarina bahwa Undang-Undang 12 2006 di mana ada kesempatan anak bangsa kita yang lahir dari dua kewarganegaraan berbeda boleh mencapai duit negara 30 tahun, itu adalah suatu kemajuan. Tapi apakah ini bukan suatu kemungkinan akan menjadi? Yes. Visa, long term, saya juga tidak menyarankan. Itu jauh lebih berbahaya, lebih baik kita buat suatu uh, uh, sistem duit negara yang legal. Apa artinya? Dengan pembatasan-pembatasan itu jelas. Sama halnya seperti halnya kita. Pada saat kita melakukan kampanye, pada saat kita melakukan pemilihan umum kan, aparat negara, penegak hukum itu tidak boleh. Itu bisa kita lakukan. Sementara belum itu terjadi, mungkin ada adalah um, bridging yang bisa dilakukan adalah visa untuk long term visa entah lima tahun, 10 tahun. Saya sependapat betul kita tidak boleh menyamaratakan, kita tidak boleh melihat bahwa 15 jutanya itu besar. Tapi balik lagi dari hal keamanan itu perlu dilakukan. Nah. Menyangkut dengan visi misi saya adalah kesederhanaan. Para diaspora yang merupakan aset bangsa yang sudah eksis lah dengan kata yang mungkin bisa hidup walaupun tanpa pulang hanya hanya meredam kerinduan tanah air. Bagaimana kita harus membuat suatu peraturan regulasi yang memudahkan mereka pulang. Saat pulang mereka nggak takut di airport saya akan diapain, saya akan diminta uang berapa. Itu satu. Nah untuk para pekerja imigran gelap, mungkin Amerika agak sedikit lebih beruntung dibandingkan Malaysia kalau saya boleh cerita. Pada saat overstay, pada saat gelap hanya keluar setelah itu tidak masuk. Tapi baru pada pekerja di Malaysia seperti tadi Pak Abraham juga sampaikan mereka pada saat mereka menjadi gelap mereka bekerja kejaran dengan aparat karena apa? Pada saat mereka pulang mereka juga harus harus mengumpulkan sejumlah uang. Pada uang tersebut, sometimes mereka tidak mampu. Kalau mampu mereka pasti akan lakukan itu semua. Ketemu calo, calo akan. Ini waktu kurang 10 detik. Oke, okay. Pak intinya satu dapil luar negeri adalah keharusan. Buk saya tidak menyarankan komisi. Kenapa? Saya sih pendapat komisi. Komisi kita sudah ada sudah komplit. Tapi kalau dapil luar negeri itu ada, silakan duduk di sana-sana. Dapil luar negeri bukan kecayakan lima kursi, 10 kursi mereka yang duduk. Dan para diaspora buat saya satu seperti yang komentar saya kedua, jangan mau para caleg menjadikan Anda Anda yang terhormat ini hanya untuk alat mencapai kuota kursi. Why? I'm Karena sadu. kalau tanpa luar negeri hal yang mustahil. Saya katakanlah duduk ke dari Malaysia, bagaimana saya datang ke Amerika? Saya nggak kenal, ya kan? Nah, karena itu, pilih yang benar. Setelah itu, yang saya akan coba adalah mewujudkan diaspora menjadi dapil tersendiri. Siapa yang akan duduk sana? Anda, Anda, para diaspora. Tujuh kursi, sepuluh kursi, bukan hal yang mustahil. karena tidak mungkin yang ada di Amerika teriak untuk pembantu yang di, oh, di ya, Asia. Kasih, Asia <laughs> itu aja, nanti kalau boleh, aja jawab lagi ya. Terima kasih, mohon maaf. Ya, siap, Selanjutnya, saya beri kesempatan kepada caleg Bapak Hidayat Nurwahid dari Partai Kebangkitan Bangsa. Waktu dan screen saya persilakan. Kayaknya nggak ada Pak Hidayat Nurwahid dari fraksi Kebangkitan Bangsa, Pak. Eh, maaf. Partai Keadilan Sejahtera. Mohon maaf, Mohon maaf, Pak. Terima kasih ya, Pak, Pak, Pak. Iwan Wibisono dan sahabat-sahabat semuanya di Indonesian Diaspora Network Global dan juga di Foreign Policy Community of Indonesia, sahabat-sahabat semuanya di komunitas diaspora Indonesia di Amerika Utara, di Amerika dan Kanada. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Salam 24 jam dan semoga kesejahteraan selalu uh, diberkatkan kepada kita semuanya. Terima kasih untuk forum ini dan. Saya kira karena waktunya cukup pendek, saya akan langsung saja. Masukan-masukannya sangat bagus dan sangat mencerahkan dan tentu ya memang seharusnya begitulah dari rekan-rekan diaspora, apalagi di Amerika Utara, di Kanada, dan juga di uh, Amerika Serikat. Saya sendiri pernah menjadi bagian dari diaspora Indonesia. Saya 13 tahun pernah tinggal di luar negeri ketika saya kuliah S1, S2, dan S3 di Madinah, di Arab Saudi. Jadi saya sangat memahami dan bisa sangat merasa tentang eh, uh, Kondisi rekan-rekan diaspora dan aspirasinya yang sekarang ini sangat luar biasa disampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Saya mencoba langsung respon saja, pertama dari uh, tadi Bang Bu dari uh, Los Angeles. Ya, terima kasih untuk masukannya. Dan juga tadi, untuk sebagiannya mirip dengan yang disampaikan oleh Bang Reinhardt dari Kanada. Saya coba untuk menjawab tentang hal ini. Alhamdulillah memang dan terima kasih saya telah dipilih oleh warga Kabupaten Jakarta II termasuk luar negeri rekan-rekan diaspora dan saya mencoba untuk melaksanakan amanat ini dalam tadi ditanyakan juga tentang visi visi misi saya secara prinsip adalah untuk menjadi anggota DPR wakil rakyat yang amanah melaksanakan amanat daripada rakyat dan atau konstituen yang memilih saya. Dan tentu itu sesuai dengan sumpah jabatan sebagai anggota DPR dan juga sesuai dengan undang-undang yang terkait dengan DPR dan atau terkait dengan MPR juga karena saya juga berada di MPR. Tentu dengan cara itu maka saya berharap bisa terus berkontribusi untuk menghadirkan DPR lembaga perwakil, perwakilan kita yang benar-benar uh, dipercaya rakyat, benar-benar bisa profesional, demokratis dan karenanya bisa menghadirkan uh, kontribusi bagi kemaslahatan rakyat baik yang saya wakili maupun juga rakyat Indonesia secara keseluruhannya baik yang ada di Indonesia maupun juga yang berada di luar Indonesia. Bang Buceli, terima kasih sekali lagi untuk pengingatannya apa yang sudah saya lakukan ketika sesudah saya terpilih menjadi anggota DPR pada periode 2019-2014. Pertama, tentu saja seperti yang tadi disampaikan, memang kita terpilih oleh oleh konstituen kita, tapi memang kita tidak bisa memilih untuk berada di komisi berapa. Dan saya sekarang berada di Komisi Delapan. Luar negeri memang adanya di Komisi Satu, tapi saya kemudian oleh partai ditugaskan di Komisi Delapan. Sekalipun demikian, bukan berarti kita tidak bisa cawe-cawe yang positif ya gitu, untuk kemaslahatan rekan-rekan kita diaspora. Dulu saya pernah di Komisi Satu, dan ketika saya di Komisi Satu, saya termasuk yang berjuangkan agar anggaran untuk pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri diaspora di dalamnya agar selalu ada dan bahkan selalu ditingkatkan. Dan alhamdulillah ini tetap terus berjalan pada periode 2019-2024, salah satu yang mencolok tentu adalah terjadinya COVID. Dan COVID-19 ini terjadi di seluruh dunia, dan termasuk tentu adalah juga menimpa saudara-saudara kami yang berada di luar Indonesia, rekan-rekan diaspora. Pada waktu itu, ketika awal sekali terjadi COVID, rekan-rekan kita diaspora Indonesia yang ada di China, di Wuhan secara khusus, melalui perhimpunan pelajar Indonesia di Wuhan, mereka Berkali-kali meminta, menghimbau, menghibah agar mereka segera dievakuasi dari Wuhan, karena warga negara dari negara-negara yang lain sudah dievakuasi. Oleh negara masing-masing, termasuk warga negara Amerika Serikat yang ada di Wuhan, sudah dievakuasi dan sudah mendapatkan izin. Awalnya, pemerintah Indonesia agak lambat begitu ya untuk kemudian segera mengevakuasi. mengevakuasi. Hanya mengirimkan bantuan logistik, tidak segera mengevakuasi dengan alasan belum ada izin. Saya dengan tegas menyampaikan dalam live di TV One waktu itu, kalau Amerika Serikat saja mendapatkan izin dari China, mestinya Indonesia juga mendapatkan izin dari China. Dan alhamdulillah, akhirnya mendapatkan izin, dan kemudian warga negara Indonesia kita di Wuhan bisa dievakuasi pulang ke Indonesia. Terkait dengan COVID juga, waktu itu begitu banyak negara yang berlakukan polisi lockdown sehingga banyak warga negara kita yang ada di luar negeri, rekan-rekan diaspora kita, tentu akan menjadi kesulitan karena mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak bisa keluar rumah. Siapa yang ngurusi mereka? Saya sampaikan di dalam rapat di Komisi 8 dengan Menteri Sosial, agar Kementerian Sosial mempertimbangkan juga untuk terus membantu surat-surat kami, warga Indonesia yang berada di luar negeri, yang terdampak akibat daripada polisi lockdown itu. Dan agar kemudian tentu saya Komisi Kementerian Sosial harus bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk bisa melaksanakan kewajiban tersebut. Terkait dengan Covid-19 juga banyak surat-surat kita para mahasiswa yang kemudian waktu eh, kurang 10 detik Bapak mau diperhatikan. Oke, okay, saya lanjut kalau gitu. Terkait dengan Dapil Luar Negeri, saya sangat setuju adanya Dapil Luar Negeri secara khusus. Dapil Luar Negeri itu sangat dipentingkan tentang mekanismenya apakah mengikuti pola Malaysia di mana orang memilih sesuai dengan latar belakang daerahnya atau memilih Sesuai juga dengan negeri di mana berada, tapi adanya dari luar negeri tentu amat sangat. Saya setuju. Juga saya akan setuju adanya badan yang secara khusus mengelola rekan-rekan diaspora. Jumlah diaspora lebih dari 7 juta. Itu lebih besar daripada negara penduduk Singapura. Tentu saja wajar bila ada badan yang khusus mengelola rekan-rekan reka -reka diaspora supaya kemaslahatan bisa dilaksanakan. Saya tunggu di Indonesia, di MPR, dan selamat datang dan sukses untuk rekan-rekan diaspora Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Nur Wahid. Kemudian uh, saya berikan kesempatan untuk uh, caleg saudari Imelda Barwanti Purba, nomor tiga dari Partai uh, Solidaritas Indonesia. Waktu dan screen saya persilakan, Ibu. Terima kasih, Pak Iwan. Salamat uh, waktu 24 jam buat saudara-saudara diaspora. Salam kenal, saya Imelda berwanti Purba. Biasa dipanggil Imelda. Imelda mewakili PSI, Uh, untuk ada di uh, caleg DPR RI, DAPIL, DKI 2. Uh, Imelda juga mau membagi uh, nomor kontak yang bisa dihubungi, karena lima menit menyampaikan uh, dan menjawab pertanyaan hari ini pasti tidak akan cukup. Jadi kawan-kawan diaspora bisa mencatat nomor Imelda, 0811 833 6006. 08118336006 nanti Imelda juga akan drop di chat dan juga bisa dihubungi di IG Imelda. At Imelda Berwanti purba, bisa DM Imelda. Uh, Imelda pertama kali akan menjelaskan tentang apa yang menjadi uh, visi misi utama. Ya, Imelda concern sekali dengan yang namanya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Jadi, ketika tadi ada kawan diaspora yang bercerita terkait. Uh, Human trafficking dan uh, kendala kekerasan dan berbagai hal yang dialami oleh pekerja migran Indonesia, uh, Imelda sangat concern dan di PSI beberapa kali sudah mengadvokasi dan mendampingi kasus-kasus yang terkait dengan uh, uh, permasalahan diaspora, uh, khususnya pekerja migran Indonesia. Jadi pernah memu memulangkan uh, puluhan uh, perempuan yang terjebak dalam human trafficking dengan modus uh, perkawinan palsu ya. Jadi awalnya dinikahi tapi kemudian dijadikan budak di satu negara di uh, Asia. Lalu juga uh, uh, sempat menangani kasus terkait human trafficking yang beratnya ini pejabat-pejabat kita juga, orang-orang jenderal-jenderal berbintang juga yang menjadi pelindungnya. Jadi terkait human trafficking ini, ini adalah perjuangan kita bersama karena ini sindikat yang sudah sangat mengakar dan kuat, merupakan sindikat internasional ya, kejahatan luar biasa. Lalu Imelda juga concern dengan pendidikan, terutama pengarus utamaan pendidikan karakter, sehingga senang sekali ketika ketemu dengan rekan-rekan diaspora yang begitu punya hati untuk Indonesia dan begitu rindu untuk bisa berbakti bagi Indonesia uh, dari ilmu yang sudah dan pengalaman yang sudah dimiliki selama belajar dan uh, bekerja di uh, luar Indonesia ya, tetapi memang kita masih sangat lemah terkait data. Jadi yang ada dalam benak Imelda hal yang akan ideal bisa kita lakukan untuk menjawab permasalahan yang tadi kita diskusikan di ruang zoom ini. Uh, satu memang perlu sekali adanya badan khusus uh, nasional diaspora. Sebagai task force team, terutama untuk menghandle kasus-kasus yang sangat kompleks yang ada di diaspora, satu lagi hal yang emergensi yang dialami oleh teman-teman diaspora di luar negeri itu perlu ada satu juga badan khusus yang memang bisa menghandle emergensi atau SOS, ya, karena pernah Imelda mendapatkan pengaduan dari warga negara kita di luar negeri yang tidak bisa mengakses pengobatan sementara dia sudah terkapar. Uh, bekerja uh, di do, domestik di luar negeri. Nah, lalu yang juga uh, Imelda concern, Imelda akan memperjuangkan, setuju sekali dengan dapil khusus luar negeri dan dui kewarganegaraan terbatas, uh, sehingga ketika uh, nanti ada badan khusus nasional diaspora, hal ini bisa dimaksimalkan lagi untuk bisa didorong bersama-sama dan menjadi perjuangan kita bersama. Nantinya, badan khusus diaspora ini, badan nasional diaspora ini akan berkolaborasi, pastinya, dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri. Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini, pasti terkait dengan kepala-kepala daerah. Ketika tadi, teman-teman uh, pelajar yang begitu rindu untuk berbakti bagi Indonesia, tetapi sepertinya saat ini bingung di mana hal itu bisa dilakukan nantinya. Ketika data real kondisi diaspora dan data real potensi dan masalah di Indonesia ini sudah clear, pastinya bisa tahu di mana daerah yang punya masalah dan ilmu apa yang dibutuhkan di situ. Sehingga ada koneksi yang klop untuk menjawab permasalahan yang ada. Lalu perlindungan komprehensif bagi setiap warga negara Indonesia dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia itu merupakan keharusan negara hadir ya. Jadi, Imada sangat uh, mengedepankan perlindungan uh, untuk setiap warga negara kita. Dan sepertinya itu saja sudah cukup uh, yang bisa dirangkum dari uh, pembahasan uh, pada. Pagi hari ini, pada siang hari ini bagi teman-teman yang ada di Amerika mungkin ya. Atau sore hari ini ya. Terima, kasih. Waktu. ya. terima kasih. Terima kasih Ibu. Cukup padat dan berisi. Kemudian untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada caleg Ibu Liliana Tanu Sudibyo. Nomor urut satu dari Perindo. Waktu dan screen saya persilahkan. Ya, selamat, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Suara saya terdengar nggak? Terdengar Ibu. Jelas. Ya, saya sudah mendengar semua aspirasi dari teman-teman dari diaspora. Dan saya juga sudah um, dari caleg-caleg yang lain sudah um, menanggapi. Dan menurut saya itu semua sudah uh, terjawab dan saya sendiri merasa bahwa ada satu, saya dari Dapil DKI 2 Jakarta, dari Partai Perindo, dan mengapa saya masuk ke DPR? Karena dari dalam hati saya, saya ingin melayani untuk masyarakat. Karena banyak, setiap orang itu mempunyai tujuan hidup. Jadi dalam tujuan hidup itu, saya ingin melayani masyarakat nah di sini banyak pertanyaan-pertanyaan yang uh, uh, dilontarkan pada dari teman-teman diaspora dan saya melihat terutama dari Sarimi Oktasalgi tadi dari kasus keluarga negaraan yang boleh dual atau tidak itu karena kita melihat bahwa keluarga negaraan dari um, Indonesia itu menganut keluarga negaraan tunggal yang mana kita tahu bahwa uh, saat kita sebagai orang tua, misalnya kita sebagai orang tua, kita mempunyai anak yang anak kita sudah merantau ke, ke luar negeri. Menurut saya itu anak tetap anak gitu. Jadi tidak bisa berubah jadi anaknya orang lain. Itu saja yang menurut saya, saya kita bisa mengambil dari pelajaran sebagai kita sebagai orang tua. Dan untuk Ibu Sandra Waworuntu yang dari Kanada tentang pindah warga negara karena kasus traf trafficking dan eksploitasi, saya juga di sini saya juga pernah menuliskan tentang tentang kepindahan, kenapa ada kepindahan diaspora diaspora ke, ke luar negeri mereka kepindahannya sebagai korban. Jadi uh, di sana mereka juga saya pernah mendengar dari teman-teman yang ada di sana yang sebagai korban, mereka mengeluh tentang surat-surat, surat-surat yang diperlukan uh, sebagai warga negara tentunya karena mereka trauma atau trauma traumatik tertentu ya karena kondisi mereka yang merantau juga mereka butuh surat-surat yang sangat um, yang mendukung mereka untuk mereka bisa bekerja dengan baik mereka mendapatkan posisi yang baik karena kalau mereka tidak mempunyai surat-surat itu mereka menjadi orang-orang uh, yang ilegal dan um, biasanya mereka bekerja sebagai uh, pekerjaan yang serabutan gitu jadi tidak tidak mempunyai posisi yang baik padahal dari mereka itu banyak sekali orang-orang yang pandai. Jadi di sini jika kami sebagai anggota DPR, kami juga memperjuangkan hal-hal tersebut untuk negara hadir pada memberikan polisi yang tentunya yang dapat mendukung diaspora. Sehingga dalam pemulihan seperti orang-orang yang traumatik itu, mereka dapat pulih traumatiknya dan mereka mempunyai kepercayaan diri lebih lagi untuk kembali ke tanah air untuk bersama-sama memajukan negeri Indonesia dan saya juga banyak hal yang uh, tentang isu yang lain tentang tadi saya melihat dari dari profesional yang dari Pak Sony ya Pak Sony Sigarlaki dari Kanada di mana di situ dikatakan bahwa eh, banyak pekerja-pekerja Indonesia yang profesional yang pandai-pandai itu bekerja di luar negeri sedangkan di dalam negeri kesulitan mencari pekerjaan, lapangan pekerjaan yang sulit. Yang mana itu kembali juga mengenai salary, bonus dan insentif itu yang perlu kita perjuangkan juga bahwa profesional-profesional yang kembali dari diaspora itu mendapatkan mendapatkan salary yang baik dan <tuh> dan juga insentif-insentif tentunya yang menarik sehingga mereka mau kembali ke Indonesia dan membangun negeri kita yang kita cintai Indonesia <tuh> um, dan <tuh>. ya. Kenapa? Ya, ya. dan menurut saya semuanya sudah terjawab sama Teman-teman kami, semua dari anggota DPR, dan khusus untuk pesan untuk diaspora Indonesia, saya berfokus pada nilai yang mulia yang Tuhan berikan kita sebagai ciptaan manusia, ciptaan mulia dari Tuhan. Ya, jadi kita tetap fokus pada awal Anda memutuskan untuk keluar negeri jika Anda itu di luar negeri untuk menganut ilmu belajarlah dengan sebaik-baiknya ilmunya itu dipelajari dengan baik sehingga Anda dapat mendapatkan penghargaan dan bisa memajukan Indonesia dengan ilmu Anda. Jika Anda itu um, bekerja di sana, jadi bekerja tentunya dengan skill yang baik Anda pasti bisa berhasil bisa. di luar negeri. Ya. ya, menurut saya itu saja dari saya dan banyak sekali kesempatan-kesempatan lain yang bisa nanti kita bicarakan di luar. Dan saya berharap kepada diaspora Indonesia selalu junjung tinggi nilai-nilai moral kita sebagai warga negara Indonesia dan kita selalu menomorsatukan Indonesia. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lia Liana. Untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada uh, caleg eh, Marsa Damitas Yagian nomor 4 dari Partai Solidaritas Indonesia. Waktu dan screen saya persilakan. Terima kasih Pak Iwan Wibisono. Uh, salam 24 jam untuk semuanya. Terima kasih saya ucapkan atas ibu-ibu dan bapak-bapak yang masih teguh memegang warga negara Indonesia di luar negeri dan juga masih berpartisipasi meskipun statusnya sudah bukan WNI lagi dalam forum ini. Saya mengerti ini bukanlah hal yang mudah untuk kalian. Dalam sistem elektoral yang ada saat ini, saya percaya sebagai eks diaspora yang sudah hidup 12 tahun di luar negeri dan kembali ke Indonesia tahun 2011 lalu. Saya adalah calon yang paling tepat untuk dipilih untuk mewakilkan kepentingan diaspora di luar negeri eh, di Senayan. Sebelum mulai, saya juga mohon waktu untuk menyapa Ibu Liliana Tanusudibyo yang memberikan kesempatan pada saya untuk bertemu dengan mendiang mentor politik saya yang menjadi katalis perjalanan saya ke dunia politik 18 tahun yang lalu. Dalam lima tahun terakhir, PSI sudah sangat konsisten membela masyarakat yang hak-haknya tergusur karena status sosial mereka sebagai minoritas juga konsisten menjalankan fungsi pengawasan anggaran di parlemen seperti anggaran gaib Aibon yang setelah diprotes akhirnya dicoret dari APBD. Saya sangat puas akan hal ini, ini menjadi salah satu alasan saya maju lewat PSI sebagai calon anggota legislatif karena saya sendiri memilih PSI di 2019 Kali ini saya akan membahas beberapa hal dari pertanyaan yang sudah diajukan oleh banyak aspirator. Yang sudah saya lakukan untuk diaspora saat ini karena saya bukan incumbent adalah advokasi financial planning dan imigrasi bagi ex-wni yang ingin tinggal kembali di Indonesia. Baru dua hari yang lalu juga saya menolong pekerja migran single mom undocumented di Malaysia untuk mendapatkan biaya emergency C-section. Saya juga tergabung dalam komunitas perkawinan campur Indonesia yang berjuang untuk quick keluarga negaraan bagi anak-anak perkawinan campur, dan kepemilikan properti bagi spouse perempuan Indonesia dalam perkawinan campur, seperti yang kita ketahui. Mereka kadang juga memiliki status homeless tanpa status imigrasi yang tepat. Saya juga memberikan penyuluhan imigrasi bagi diaspora yang paling akhir saya lakukan baru kemarin, diskusi saya lakukan di Malaysia untuk pendidikan kebahasaan saya rasa perlu ada layanan perpustakaan keliling buku bahasa Indonesia bagi anak-anak diaspora Indonesia di Amerika Utara ini karena bukunya sangat sulit didapat dan tentunya bisa berhasil juga tidak hanya dari layanan yang diberikan oleh pemerintah namun juga apabila orang tua diaspora Indonesia berkomitmen untuk mendidik anaknya di rumah dengan bahasa Indonesia standar yang baik dan benar ini sendiri saya sudah lakukan dalam lingkup keluarga pribadi saya dengan anak saya yang quadrilingual di usia belum um, belum tujuh tahun. Bagi saya penting um, penting untuk memfasilitasi kemampuan uh, diaspora untuk melayani negara. Uh, kalau mereka ingin menjadi tentara ataupun pelayan negara seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh banyak caleg lainnya, mereka harus melepaskan status keluarga negaraan ganda mereka. Ini yang terjadi di Australia. Yang setahu saya, um, saya juga menghimbau um, untuk memiliki data yang tepat mengenai diaspora, apakah WNI atau XWNI uh, Kemenlu, Kemlu perlu bekerja sama dengan Ditjen Imigrasi dan OJK uh, yang mengawasi transaksi finansial untuk mengetahui uh, jumlah untuk belajar lebih jauh mengenai jumlah diaspora yang ada di luar negeri, saya juga mengerti saat ini di lapangan masih banyak petugas perwakilan yang bersifat dismissif pada diaspora XONE. Solusi jangka panjangnya adalah mengedukasi generasi muda Indonesia akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara di luar negeri. Dari dini ini harus masuk ke kurikulum nasional. Juga perlu adanya KPI yang menjadi basis penilaian performa petugas perwakilan di luar negeri sehingga garda terdepan pelayanan bisa melayani diaspora secara profesional. Oke, okay. terus fungsi DPR sebenarnya adalah checks and balances dari pemerintah sebagai pelaksana negara. Hingga saat ini dengan partai-partai yang ada di Senayan, hanya kurang dari 10% energi di Indonesia yang dihasilkan dari sumber listrik terbarukan. Siapapun ya, saya mohon dukungan Bapak-Ibu untuk mendukung saya mendorong PLN sebagai state electricity monopoly bertransisi dari produsen energi listrik menjadi penghubung antara micro-producer listrik terbarukan dengan konsumen electricity yang besar. E, juga perlu ada kerangka jual-beli sumber energi terbarukan yang berasal dari plastik bekas pakai dalam kapasitas yang lebih besar. Karena saat ini di Bantar Gebang setiap harinya masuk belasan truk, tapi PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampahnya, hanya bisa mengolah satu truk setiap harinya. Harus ada komitmen dari PLN untuk membeli listrik dari Renewables Only Independent Power Producer dalam persentase yang membesar setiap tahunnya untuk mendukung transisi ke green energy. Nah, kalau untuk ketidakadilan diaspora, sebenarnya dalam perjalanan saya dari menjadi baca hingga hari ini saya melihat masih banyak belum dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan awareness pemilih di luar negeri akan pemilu. Saya sendiri sudah memulai perjalanan saya sejak November 2022. Ada banyak anggaran yang untuk perlindungan diaspora yang saat ini nyatanya tidak terasa di luar negeri, disalurkan di luar negeri, apalagi di Amerika, di Amerika Utara. Setahu saya bantuan untuk COVID itu hanya disalurkan di Malaysia. Dan syarat kembali untuk memegang beasiswa Indonesia dari luar negeri, 2N plus 1, saya harap bisa diperpanjang dan juga uh, terms and conditions untuk bekerja bisa diperbaiki selama hasil dari uh, hasil akademis dari pemegang beasiswa tidak jatuh, karena memang penting untuk melatih skill selama berada di luar negeri. Untuk hal-hal lain yang belum dibahas di sesi ini, bisa dilihat di sesi Asia dan sesi Australia, di uh, detail uh, WA dan IG saya sudah saya drop di chat. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi. Terima kasih Ibu. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada caleg Saudara Masinton Pasaribu nomor 7 dari PDI Perjuangan. Waktu dan screen saya persilakan Bapak Masinton. Ya, terima kasih uh, Pak Iwan dan teman-teman uh, dia -teman diaspora di berbagai negara, khususnya di Amerika. Uh, tentu persoalan diaspora Indonesia ini sampai saat ini masih sebatas isu aja kalau saya lihat. Saya sebagai uh, yang masih menjabat ya dua periode sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta 2 yang meliputi luar negeri. Nah belum ada upaya yang sungguh-sungguh serius ya kalau kita lihat ini dari baik kami di parlemen maupun uh, dengan uh, pemerintah gitu ya bagaimana mengatasi persoalan isu diaspora Indonesia yang ada di berbagai negara. Nah, <tuh> itu harus saya sampaikan bahwa uh, persoalan di diaspora yang diaspora Indonesia yang sangat kompleks ini butuh perhatian khusus. Maka sebenarnya ide tentang badan diaspora itu harus bisa direalisasi nanti. Nah, kemudian tentang daerah pemilihan juga saya uh, dari periode lalu juga uh, sangat setuju, tetapi uh, pertimbangan politik baik pemerintah maupun partai-partai politik di DPR juga um, sangat minim supportnya, ya. Ketika itu kita sampaikan uh, agar bisa uh, dibahas di uh, di DPR seperti itu, termasuk tentang ya tentang uh, revisi terhadap rancangan undang-undang uh, 12 tahun 2006 tentang keluarga negaraan tentang bagaimana mengakomodir uh, kepentingan teman-teman uh, diaspora Indonesia. Nah kita tahu bahwa ya sampai saat ini kita masih menganut bi keluarga negaraan ya terbatas ya. Nah tapi itu juga belum tentu apa belum semuanya mengakomodir uh, kebutuhan teman-teman diaspora Indonesia yang ada di luar negeri ya, pernah dilakukan kan itu ya, nah tentu saya koneksi ke teman-teman diaspora di berbagai negara juga sangat minim ya, tetapi ya kalau yang dekat-dekat ya kita saya jangkau melalui simpul-simpul rumah aspirasi saya teman-teman seperti di Malaysia, nah itu yang uh, Intens mana yang bisa kita bantu, baik itu terkait dengan overstay, ada kemudian tenaga kerja yang sakit, butuh dipulangkan, kita bantu proses pemulangannya. Begitupun dengan perkembangan uh, teknologi saat ini, banyak uh, warga negara Indonesia yang kemudian jadi korban perdagangan. Perdagangan orang itu digunakan uh, sebagai operator judi online kemudian uh, apa uh, skemar di luar negeri khususnya di Kamboja Filipina dengan target itu adalah menyasar konsumennya dari Indonesia nah itu uh, banyak mereka yang uh, disekap dianiaya dan dipaksa untuk menjadi operator judi online dan uh, melakukan peran-peran uh, kriminal ya dari luar negara Indonesia dengan target sasaran uh, konsumennya adalah uh, orang di Indonesia, tetapi sistemnya ada di di luar negeri seperti di Kamboja maupun Filipina. Nah itu kemudian ya, tentang bagaimana kalau saya melihat peran diplomasi Indonesia ya pasca pasca uh, Bung Karno dulu punya mimpi dan punya ide membangun bangsa yang bermartabat memiliki peran diplomasi yang uh, apa dihormati oleh negara-negara internasional gitu ya, peran-peran itu kemudian sekarang ini uh, mengalami degradasi gitu ya, sehingga kemudian kita melihat warga negara Indonesia banyak yang di ya kayak dianggap sebagai warga ya masyarakat bukan bagian dari komunitas masyarakat internasional yang dipandang berasal dari negara yang layak dihormati seperti itu. Nah jadi sebenarnya peran-peran diplomasi uh, Indonesia yang harus diperankan oleh uh, perwakilan Indonesia di luar negeri harusnya mampu membangun peran-peran uh, yang lebih kokoh, kuat di gitu desa ya, sehingga mampu apa uh, melindungi warga negara kita dari diskriminasi dan lain-lain seperti itu, termasuk tadi perlindungan terhadap warga uh, negara Indonesia yang ada uh, di luar Waktu negeri. Waktu kurang mau diperhatikan? Ya, terus kemudian tentu uh, yang perlu kita dorong itu adalah bagaimana nanti uh, rancangan undang-undang negaraan itu bisa masuk dalam prolegnas prioritas dan kemudian badan diaspora itu bisa direalisasi dan me, dan diisi oleh teman-teman uh, uh, yang memiliki konsen terhadap uh, diaspora Indonesia. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Masinton. Kemudian uh, saya beri kesempatan kepada Ibu uh, caleg Melani. Melani Lemina Suharli dari Partai Demokrat. Waktu dan screen saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih atas kesempatan ini. Maaf saya dalam perjalanan, Nggak lagi mau kampanye juga. Saya di Depok sekarang ini masih menjadi anggota DPR RI di Komisi 6 yang meliputi Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Investasi beserta beberapa lembaga negara lainnya. Memang yang saya eh, amati dari diaspora, eh, memang diaspora itu sangat eh, bagus sekali ya untuk sebagai duta di negara-negara uh, untuk memajukan uh, dan mempromosikan Indonesia. Tentunya memang banyak persoalan-persoalan yang dialami diaspora. Kalau saya di Komisi 6, uh, kalau rapat dengan Kementerian Investasi, tentunya kita mengharapkan kalau mereka, uh, Kementerian Investasi, uh, mengadakan pameran-pameran, tentunya saya mengharapkan untuk diajak serta diaspora yang ada di negara di mana pameran itu berlangsung, sehingga mereka juga bisa berkesempatan untuk mengembangkan diri. Kalau Kementerian Perdagangan sama seperti itu, dengan ITPC-ITPC-nya, saya harapkan juga eh, kerjasamanya dengan eh, beberapa bank himbara, bank BUMN yang ada di eh, luar negeri, untuk bersama-sama juga eh, membantu para pengusaha atau para UMKM yang ada di luar negeri, dan apalagi kalau mereka mengadakan pameran, kita selalu bilang, "Mohon diikut sertakan." Dan kepada bank-bank Himbara, terutama kalau BTN itu, para diaspora ada yang ingin supaya nanti, kalau dia kembali ke tanah air, dia bisa juga mempunyai rumah. Karena itu, dari bank BTN waktu itu membuka kesempatan. Untuk yang pertama dari, kalau nggak salah di Korea ya, untuk supaya bisa menyicil rumah yang nanti kalau dia pulang ke Indonesia, dia sudah mempunyai rumah yang dihasilkan dari pekerjaannya di luar negeri, dan kemudian juga kepada Menteri Kooperasi UMKM, kita harapkan juga ada pelatihan-pelatihan yang bisa uh, diberikan juga uh, untuk para diaspora sehingga mereka uh, punya juga usaha baik nanti yang lagi ada di luar negeri juga bisa membuka seperti House of Indonesia itu saya harapkan uh, kalau ada yang memungkinkan di negara-negara yang bisa membuat House of Indonesia itu sangat bagus sekali uh, pada waktu itu saya dengar di Sydney katanya ada House of Indonesia yang diciptakan atau yang di, uh, didirikan oleh para diaspora. Saya mengharapkan, saya mengharapkan uh, agar supaya para diaspora di Indonesia uh, yang lagi bekerja uh, atau menambah ilmu supaya pas pulang ke Indonesia uh, bisa menerapkan ilmunya di Indonesia ataupun juga uh, pas lagi di luar negeri juga bisa mengharumkan nama Indonesia dan saya sangat uh, switch sekali kalau dibentuk Badan Diaspora Nasional karena itu uh, bisa uh, memberikan solusi-solusi para, pada para diaspora Indonesia apa-apa uh, yang uh, diperlukan S seperti pada waktu uh, saya ke Amerika juga di, uh, di apa ya di Washington pada waktu itu ada yang mengadu bahwa Uh, dari segi hukum dia minta ada bantuan hukum karena kadang-kadang ada terjadi sesuatu uh, di uh, para diaspora Indonesia yang ingin uh, mendapatkan uh, apa, bantuan hukum nah itu mungkin juga uh, harus juga diperhatikan jadi uh, saya sangat senang sekali karena uh, ada badan diaspora nasional karena kita mungkin kalau di DKI 2 kan di Jakarta Pusat Selatan, dan luar negeri, kalau misalnya Jakarta Pusat dan Selatan, mungkin kita karena sehari-hari bisa datang kepada masyarakat di Jakarta Pusat Selatan. Tapi kalau di luar negeri, dengan 133 negara, dengan berbagai macam persoalan, tentunya kita tidak bisa menanggulangi lagi semuanya. ini waktu kurang 10 detik, Ibu. Iya. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini. Semoga diaspora tambah maju dan selalu uh, berguna bagi bangsa dan negara, biarpun di luar negeri. Selamat dan semangat diaspora Indonesia. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Melani. Selanjutnya, uh, saya beri kesempatan last but not least kepada Ibu uh, Haja Sintawati, nomor urut 1 dari P3. Waktu dan screen saya persilahkan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua yang hadir di sini. Baik dari teman-teman diaspora maupun panitianya, caleg-calegnya. Terima kasih kesempatannya. Dan khusus salam buat Ibu Liliana dan Ibu Melani. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi nanti. Saya... Pendatang baru di dunia percalekan ini sebetulnya background saya eh, lebih di profesional di bidang media khususnya pertelevisian. Tapi saya bergerak banyak di bidang pendidikan. Saya pelopor untuk pendiri sekolah Islam full berbahasa Inggris internasional pertama kali tahun 2009. Dan setelah itu saya banyak melakukan aktivitas sosial untuk hal-hal lain. Eh, mengenai diaspora itu bukan hal asing buat saya karena kebetulan anak saya dua-duanya yang satunya mantan diaspora, yang satunya lagi sampai sekarang sudah 15 tahun, hampir 15 tahun masih diaspora. Jadi saya sangat mengerti apa-apa yang disampaikan oleh saudara-saudara diaspora tadi. Mudah-mudahan ke depannya insya Allah ada jalan kita sama-sama berjuang. Tapi salah satu yang menarik bahwa di sini terbagi dua ya. Kalau setelah saya sempat kemarin eh, melihat eh, dan keliling ke beberapa negara yang lebih eh, beruntung adalah teman-teman diaspora yang memiliki kesempatan untuk belajar atau bekerja di industri yang lebih eh, memungkinkan intelektualnya eh, dipakai. Tapi, untuk teman-teman diaspora yang mungkin bekerjanya masih memakai tenaga dan fisik, itu memang banyak sekali PR yang harus dikerjakan bersama-sama. Justru itu, kami sangat mendukung dari P3, khususnya adanya Badan Diaspora Indonesia, dan kami bahkan berpikir seharusnya kita ada titik-titik pelatihan gratis di berbagai lokasi di negara-negara, di mana banyak warga negara Indonesia maupun diaspora yang... Mungkin sudah tidak memiliki warga negara Indonesia, tapi mau berkontribusi untuk melakukan hal-hal sebagai duta Indonesia di luar negeri. Masya Allah, siapa tahu kita bisa punya tempatnya yang jemput bola, karena kalau kami banyak melakukan eh, keliling lebih difokuskan jujur saat ini eh, ke tempat-tempat yang memiliki masalah eh, perekonomian berat, diaspora yang mengalami pelecehan-pelecehan pelecehan hukum. Perjanjian-perjanjian yang tidak ditepati dan sebagainya, justru itu saya sendiri pribadi sudah melakukan hal-hal pemberian beasiswa kepada beberapa teman diaspora yang memiliki kapasitas untuk kuliah di bidang hukum satu kami berikan di Arab Saudi yang kedua di Malaysia karena kami tahu mereka sendiri di komunitasnya sudah semacam rembonya walaupun bukan orang uh, dari KBRI banyak pembantu teman-teman uh, PMI yang bermasalah dan ini sangat kami apresiasi makanya kami berikan beasiswa tersebut lalu kami sendiri di Salah satu titik di Arab Saudi sudah melakukan bantuan e, mesin untuk pembuatan e, salah satu industri makanan Indonesia di sana. Dengan harapan itu, hibah ya wakaf dari kami pribadi. Jadi, dengan harapan bisa mempopulerkan makanan Indonesia dan menambah perekonomian, dan tentunya harus menambah manfaat bukan komunitas Indonesia di sana, biar bisa belajar memakai mesin tersebut. Dan untuk yang lainnya, kami sendiri e, sudah berkomitmen bahwa... Saya pribadi, Insya Allah gaji dan tunjangan akan saya wakafkan untuk kegiatan eh, kebaikan umat, khususnya dapil saya. Mudah-mudahan hal ini bisa diikuti oleh banyak orang karena memang namanya nyalek di sini bagi saya pribadi bukan sesuatu tujuan. Saya sendiri sebetulnya bukan orang politik, tapi kenapa akhirnya mau diisi hidup saya? Hanya satu, pengen nambah kebaikan aja. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Saya juga setuju. Tadi ada yang menyampaikan dari teman-teman bahwa banyak hal. Yang mendapat beasiswa tuh pengen ada penambahan durasi, bisa ada manfaat. Mereka bisa melakukan pekerjaan yang menambah manfaat waktu kembali di Indonesia, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang dalam peraturan menerima beasiswa. Saya sangat paham, walaupun <tuh> anak saya sendiri, waktu diaspora, memakai dana pribadi, tapi dia sangat banyak memiliki teman-teman yang mendapat beasiswa, dan dia suka cerita, dan kami sangat setuju bahwa sebetulnya sebelum kembali ke Indonesia. Jangan cuma sekedar dapat ilmunya yang belajar saja ya, teori saja. Tapi prakteknya itu penting banget. Dan sebetulnya itu juga kami terapkan di sekolah saya sendiri. Saya sendiri sekolah kami itu lebih banyak prakteknya. Mulai dari kelas 2 dan 3 SMA. Karena kami tidak sepakat dengan pendidikan yang terlalu lama dan tidak ada praktek kerja. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman yang penerima beasiswa di luar negeri, jangan patah semangat, insya Allah hal ini adalah konsen saya yang utama. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kesempatan pengalaman kerja dan sebagainya sebelum kembali ke Indonesia tentunya dengan batasan-batasan peraturan sehingga pemerintah Indonesia juga merasa sudah memberi beasiswa juga masih bisa memetik hasilnya insya Allah. Dua-duanya beruntung. Lalu untuk yang lainnya, untuk masalah hukum, banyak hal yang saya lihat adalah keputusan-keputusan bilateral antara dua negara. Jadi memang nanti harus banyak lobi-lobi ke berbagai departemen terkait. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan karena saya itu melihat memang banyak. Dari... Oke, okay? intinya, insya Allah ada keadilan yang lebih bisa ditingkatkan dengan meningkatkan kerjasama antar negara yang mendukung diaspora dimanapun berada. Semangat, jangan putus asa. Jangan yang diingat-ingat sedihnya aja, ingat kami di sini selalu ingin membantu teman-teman diaspora dimanapun berada, karena kami sadar tanpa kalian di sana tidak ada duta-duta Indonesia yang hebat yang akan mewakili Indonesia, karena kami sangat membutuhkan kalian. Jangan putus asa kalau misalnya di keluarga negaranya belum jalan, karena kami akan fight untuk itu. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Sintawati. Untuk selanjutnya, uh, mohon maaf tadi saya sedikit tersilap. Ada salah satu anggota yang uh, tidak kelihatan di datang. Saudara Regi dari BIP. Waktu dan screen saya persilakan Ibu, 5 menit. Baik, terima kasih Pak Iwan untuk kesempatannya. Salam teman-teman diaspora 24 jam. Perkenalkan, saya Regina Viani Ayudia, caleg DPR RI Dapil 2 DKI Jakarta dengan nomor 3 dari PDI Perjuangan. Berkaitan dengan pertanyaan dari teman-teman diaspora Amerika Utara pada pagi hari ini, ini banyak berhubungan dengan saat ini saya juga menjabat di bidang luar negeri untuk Banteng Muda Indonesia dan saya banyak melakukan hubungan bilateral dan multilateral dengan beberapa negara juga. Dan tadi mungkin saya juga melihat dari Ibu Sandra Waworuntu ya, banyak sekali pertanyaan berkaitan dengan bagaimana keadilan untuk teman-teman yang mengalami human trafficking seperti itu. Saya juga turut prihatin Ibu Sandra karena saya juga sudah membaca artikel Ibu di VOA dan BBC berkaitan dengan apa yang Ibu alami di Amerika sejak tahun 2014 lalu dan dengan adanya langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan inisiatif pribadi seperti Voice of Hope yang Ibu berikan untuk teman-teman Indonesia yang ada di sana seperti pendampingan dan juga Safe Horizon. Menurut saya, ini tidak bisa diperjuangkan sendiri oleh ibu. Ibu sudah bertemu dengan DPR RI di sana, namun butuhnya juga adanya uh, bantuan dari teman-teman yang ada di Indonesia pada saat ini, teman-teman yang hadir pada siang hari ini ketika menjabat nanti. Ini perlu didorong dengan kebijakan-kebijakan dan regulasi yang ada dari DPR. Nah, uh, ini merupakan human trafficking, merupakan satu hal yang benar-benar kritikal dan krusial untuk kita perhatikan, karena ini tidak hanya terjadi di uh, Amerika saja, namun di Malaysia juga banyak sekali terjadi dan majoriti ini adalah, ini adalah uh, hal yang paling krusial uh, ya uh, saat ini dialami oleh majoriti dari PMI yang ada di luar negeri dan ini komitmen saya bu uh, bu Sandra mungkin bukan masalah uh, jabatan saya di komisi berapa saya jadi atau tidak jadi tadi saya juga mohon izin sudah minta nomor telepon ibu selanjutnya saya akan bersama-sama ibu untuk memperjuangkan ini khususnya untuk di Amerika dan kemudian pertanyaan dari bapak tunggul berkaitan dengan peran diaspora untuk Indonesia Emas di 2045. Seperti kita ketahui bahwa uh, diaspora sudah menginisiasi juga program diaspora untuk Indonesia. Ini dibutuhkan juga program jangka panjang, tidak hanya program ad hoc uh, karena menjelang pemilu saja. Namun duta-duta pendidikan, duta UMKM, duta modal bisnis ini juga dibutuhkan dari teman-teman diaspora karena bagaimana juga di tahun 2045 nanti sebanyak 113 juta usia produktif 16 sampai 54 tahun itu ada di Indonesia dan kita tidak boleh terlewat dengan hal ini karena jika kita terlewat ini akan memiliki dampak yang negatif kepada Indonesia. Dengan itu peran teman-teman diaspora sangat dibutuhkan dengan adanya tadi berkaitan dengan menjadi duta diaspora untuk Indonesia, teman-teman membantu mempromosikan Indonesia dan kembali lagi seperti pertanyaan dari Mbak Rafida dari Kanada tadi ya. Berkaitan dengan kesempatan uh, untuk magang, berbayar, dan pengembangan keterampilan buat teman-teman pelajar yang ada di luar negeri, ini juga berkaitan dengan duta pendidikan tadi, ya Mbak, karena menurut saya banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan yaitu salah satunya ketika mbak lulus dari universitas di sana atau akan membutuhkan keterampilan lain kita bisa mengadakan karir expo mungkin karir expo ini tidak hanya uh, offline tapi bisa juga dilakukan secara hybrid gitu karena ini membuka lapangan pekerjaan yang tepat sesuai dengan skill yang teman-teman diaspora miliki mungkin di sini ada ibu liliana tanusudibio juga dan teman-teman mas abraham dan lain-lainnya dengan adanya ini kita bisa saling berkolaborasi untuk membuka lapangan pekerjaan bagi teman-teman diaspora sesuai dengan skill yang dimiliki Transfer knowledge pun juga dapat dilakukan. Kembali lagi, ini semua tidak dapat terjadi jika kita berjuangnya sendiri-sendiri. Kita butuh kolaborasi dari segala pihak dan ini perlu didorong dari regulasi yang ada di DPR RI nantinya. Demikian dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Ibu Regina. Uh, tanggapan dari Ibu Regina merupakan uh, penutup dari tanggapan-tanggapan para caleg-caleg yang hadir pada kesempatan yang sungguh sangat uh, bermanfaat dan indah sekali ini uh, bagi teman-teman diaspora, para pelajar dan para peserta uh, marilah kita berikan aspirasi yang sebesar-besarnya atas kesediaan kepada para caleg untuk uh, turut serta pada hari ini uh, no program no your caleg untuk kawasan Amerika Utara. Uh, saya catat sebenarnya ada paling tidak dua uh, aspirasi atau pertanyaan dari para aspirator tadi. Saya kira uh, tidak keberatan apabila kita perpanjang barang 10 atau 15 menit lagi. Uh, yang pertama yaitu pertanyaan dari Ibu Sarina Oktasiali dari Texas, Amerika Serikat mengenai uh, dengan adanya fenomena kepada mereka yang lahir di Amerika namun sudah menetap dan memilih warga negara Indonesia tetapi ketika mereka akan ke be, apa berkunjung ke Amerika Serikat tidak diberi visa oleh kedutaan malah diberi paspor. Nah, dan untuk melepaskan atau renounce kewarganegaraan Amerikanya itu bukan sesuatu yang mudah. Lah ini bagaimana negara harus bersikap? Uh, mungkin kepada para caleg apabila tertarik untuk memberikan tanggapan mohon supaya raise hand di uh, apabila di ruang zoom itu di uh, bawah ada button reaction di situ ada pilihan di button reaction itu apabila uh, diklik ada pilihan raise hand apabila uh, bapak ibu ingin menanggapi saya mohon bisa raise hand uh, kepada saudara Marsa Damita kami persilakan dari PSI. Silakan. Terima kasih Pak. Yang saya ketahui juga memang untuk melepas kewarganegaraan negaraan Amerika ini agak sulit ya karena mereka juga memiliki policy yang agak loose untuk memastikan bahwa mereka bisa memiliki transfer of apa ya mereka bisa mendapatkan talent pool yang besar. Kalau dari sisi teknis pelepasannya setahu saya ini sekitar 3.000 US dollar dan sebenarnya dari sisi perpajakan juga lebih menguntungkan apabila tidak memiliki keluarga negara Amerika dan saya mengerti ini adalah hal yang sulit yang harus dikomunikasikan dan ke pemerintah Amerika supaya mereka juga ini kan kasarnya isi dapurnya mereka jadi kalau misalnya isi dapurnya mereka status kita sebagai Orang Indonesia ada yang bisa adalah memohon dan menghimbau begitu e, karena mereka juga memiliki peraturan aturan main di rumahnya mereka sendiri. Yang tentunya kalau di Indonesia kita ingin bangsa lain yang di Indonesia mengikuti aturan main kita, kita juga harus mengikuti aturan main mereka sehingga ini harus dilakukan diplomasi e, supaya mereka mau mengubah e, keputusannya mengenai kewarganegaraan, pemberian kewarganegaraan Amerika saat yang diminta adalah green card. Sekian kalau dari saya. Mungkin ada tanggapan dari para carek yang lain. Masih ada waktu, saya persilahkan mohon raise hand. Baik, kalau begitu saya kira tanggapan dari... Uh, tanggapannya sudah dari satu. Ada satu pertanyaan lagi atau aspirasi yang disampaikan dari seorang pelajar di Amerika Serikat, uh, saudara Reinhard Sepian, mengenai insentif apa insentif yang akan harus negara berikan untuk pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Silakan resen apabila ada para caleg yang tertarik untuk memberikan tanggapan. baik tidak ada uh, saya kira acara hari ini bisa kita uh, oh mohon maaf ibu Devi saya lihat resen secara manual saya lihat di layar kebetulan saya saya cari oh, nomor yang ketemu maaf pak uh, satu tadi pertanyaan masalah duit uh, paspor ya Iya. bu sarini ya karena teman saya juga waktu itu usia udah lumayan karena dia harus bekerja pada saat pandemi juga memang memang tidak bisa balik lagi prinsipnya ya buat Amerika juga sesuatu orang-orang pada berlomba kenapa tidak tapi balik lagi itu adalah hak warga negara tidak bisa serta-merta uh, tetap harus dilakukan, proses interview memang balik-balik, nah itu adalah mungkin balik lagi bagaimana perjanjian bilateral antara kita dengan Amerika itu mungkin ada suatu peraturan yang khusus bagaimana dengan mereka kita harus atasi itu aja, tapi karena balik lagi prinsipnya adalah hak warga negara hak setiap manusia untuk memilih warga negara apa yang diinginkan, itu satu terus mengenai uh, bahasa Indonesia sebenarnya hampir banyak di universitas itu ada program bahasa Indonesia bahkan saya dulu pernah dengan uh, universitas kecil di Malang namanya Malang Kursus Suara itu kita agak ada uh, istilahnya aduh saya lupa ini udah lama jadi ada seperti uh, let's say tufel, tufel, tuvel nya kalau kita untuk sekolah atau yang lain-lain sebenarnya para pekerja Indonesia uh, luar negeri ada di Indonesia itu juga harus ada aduh apa sih istilahnya saya lupa banget. Nah, salah satu uh, justru uh, rektor dari universitas tersebut itu menjadi profesor di Ciba University di di uh, Tokyo. Itu khusus untuk pembelajaran bahasa jurusannya bahasa Indonesia. Jadi, apakah bisa itu menjadi bahasa internasional? Sangat bisa. Kalau kita bisa menjadi empat besar pada saat Indonesia mas, itu bukan hal mustahil. Karena program itu sudah ada di Jakarta Universitas Indonesia juga ada pertukaran pelajar khusus belajar bahasa Indonesia makanya kita lihat banyak kan yang muka-mukanya seperti opa-opa dan itu mereka ada di Indonesia karena dalam program pelajar bahasa Indonesia tadi. Jadi bukan hanya musaha itu menjadi e, bahasa internasional. Kalau kita bicara Australia hanya mereka SD belajar bahasa Indonesia karena balik lagi strategi keamanan. Artinya kan mereka melihat ada nilai penting masyarakat mereka bisa bahasa Indonesia. Jadi Mas Rehan itu bukan hanya usaha balik lagi semua mulai dari kita nanti kita akan mulai itu semua. Nah, di mana programnya, di mana ininya, nah, ya itu tadi. Nanti kembali ke komisi yang mana atau lakukan. Tapi itu adalah bukan hal yang mustahil Terima kasih, Pak Iwan. Oke, terima kasih, Ibu David Torisa. Kita masih ada waktu sekitar 4-5 menit lagi apabila ada yang menyinggung dua hal yang belum tercover. Apa dari para caleg? Oke, silakan Ibu Liliana tanus Debio. Waktu dan screen saya persilahkan. Ya saya juga uh, merasakan kalau mengenai keluarga negaraan di mana uh, ada seseorang yang lahir di negara Amerika dan mereka mendapatkan hak keluarga negara Amerika, padahal orang tuanya itu orang Indonesia. Nah itu yang membuat menjadi agak rumit karena. Karena anak itu kalau besar juga nggak mungkin gimana ya tidak bisa melepaskan kewarganegaraannya karena by birth dia sebagai warga negara itu aja. Jadi di sini agak gray area di situ. Meskipun Indonesia tidak mengakui tapi anak itu by birth lahir di in, uh, di luar negeri dan dia menjadi warga negara karena by birth. Oke mungkin pertanyaannya ibu. Lebih spesifik, bagaimana pemerintah atau negara Indonesia harus bersikap dalam hal ini? Ya, jadi dari sini kita juga bisa nantinya sebagai anggota DPR kita juga bisa mengemukakan itu semua gitu untuk uh, pertanyaan yang ditanyakan diaspora itu untuk dipertanyakan kembali ke ya di forum di DPR nanti. Siap, ada ya. tambahan lagi? Iya. Oke, okay. terima kasih Ibu Liliana. Tanggapan dari Ibu Liliana ini membungkus acara kita pada hari ini. Semoga acara yang sudah kita lakukan ini bisa memberikan inspirasi-aspirasi kepada para diaspora nanti pada tanggal sepuluh. Mereka akan melihat di kertas suara para calon-calon anggota legislatif. Tahun 2004 sampai tahun 2000 Sorry 2024 sampai 2029 uh, Waktu dan uh, Selanjutnya saya serahkan kepada saudara MC Mas Akbar over to you Terima kasih Pak Iwan yang telah memimpin webinar kita pada hari ini dan kita ucapkan terima kasih juga kepada semua caleg yang telah menyampaikan gagasan serta merespon aspirasi yang disampaikan oleh para diaspora kita kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh diaspora Indonesia yang telah menyampaikan aspirasi dan hadir dalam webinar kali ini. Sebelum kita mengakhiri acara, saya ingin mengajak semua hadirin untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Kami mohon para peserta yang hadir untuk dapat menyalakan kameranya. Saya pandu, baik saya pandu dalam hitungan ketiga, satu, dua, tiga, sekali lagi satu, dua, tiga. Ya, cukup. Terima kasih sekali lagi kepada para hadirin yang telah bergabung dalam Dengar Pendapat Rakyat atau DPR, Dialog Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II bersama Diaspora Indonesia, Kawasan Amerika Utara. Acara hari ini dapat disaksikan kembali di saluran YouTube resmi FPCI, yaitu Sekretariat FPCI. Selanjutnya, webinar Dengar Pendapat Rakyat akan hadir kembali bersama diaspora Indonesia dari kawasan Timur Tengah dan Eropa. Untuk webinar Dengar Pendapat Rakyat Kawasan Timur Tengah akan dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2024, sementara untuk kawasan Eropa akan diadakan pada tanggal 3 Februari 2024. Untuk bergabung dalam rangkaian acara webinar ini, silahkan daftarkan diri Anda melalui website resmi diaspora New York Alex, di link pendaftaran yang tertera atau di website diaspora KYC, yaitu www.calegdiaspora.org. Sampai jumpa di webinar Dengar Pendapat Rakyat di kawasan lainnya. Ikuti terus halaman Instagram kami di @fpcindo, @diaspora_ri, serta @ppi_dunia untuk update mengenai diaspora New York Select lebih lanjut. Selamat pagi dari Jakarta dan terima kasih.